banyak kan. Dia ada banyak sub topik. So teacher plan hari ni teacher nak ambil sub topik, nak start daripada yang kita nak sambung. Sebelum nak sambung yang belakang tu, teacher nak ambil yang apa, nak habiskan yang depan. Okay, sebab hari tu yang depan sekali teacher tinggal. Okay, so apa benda yang depan sekali tu? Alright, so untuk pembezaan, okay, so kita tengok apa? Hah? Oh, tak share screen lagi. Okay, kalau ada nampak screen teacher bagi tahu. Dah nampak screen ke? Okay, dah nampak. Dah, dah. Alright. Okay. Okay, so ini kita punya apa? Kita punya warm up lah dulu untuk nak tengok balik ni, nak tengok yang yang starting for different session ni. Okay, dia kan kalau anak-anak ingat balik, kalau kita nak tengok fraction, katakan kita ada fraction kan? Kalau 1 over 0 sebenarnya sama dengan apa? Infinity. Infinity. 1 over 0 sama dengan apa? Infinity. Infinity. 1 over 0 sama dengan? Tak, Ref. Infinity. Infinity. Zero. Infinity. Okay. Infinity. Nah. 1 over 0, infinity. Okay. Kalau teacher buat 0 over 3, berapa? Kosong. 0 over 3? 0. Tak tarif. 0. Zero over three dia tak sama eh. Dia bukan undefined eh. Dia bukan tak tertarif. Okay, zero over three sama dengan zero. Okay, maknanya zero over three ni maknanya anak-anak ada 10, okay, anak-anak ada 10 orang satu group. Lepas tu katakanlah you guys nak pergilah, pergi beli makanan ke apa kan. Jalanlah 10 orang tu pergi nak beli makanan. Okay, perlukan duit. Check-check semua duit, semua orang tak ada duit. Okay, semua tak ada duit. Jadi dengan tak ada duit, you all tak ada duit tu, you all nak bagi 10 orang tu, semua orang tu boleh dapat duit tak? Tak boleh dapat kan? Sebab tak ada duit pun. So apa benda yang nak dibahagikan? Jadi memang tak ada. Maknanya zero, every time zero, divide by berapa pun dia akan jadi zero. Kata kalau tiba-tiba exam, kita tak ingat tau zero over berapa dapat apa semua, tekan je calculator. Maksudnya dekat kalau exam tu, kalau lupa tekan je calculator, check je zero over something, so tengok dapat apa. Okay? Kenapa teacher nak tunjuk yang ni dulu? Okay, teacher nak anak-anak ingat ni. Dia benda ni dia opposite, nampak? First zero ke atas. So zero dia divide berapa pun dia akan jadi zero. Okay, and then yang lagi satu kita ada zero kat bawah. So zero, apa-apa pun dia divide by zero, kita akan dapat infinity. Okay, sampai situ faham? Sampai situ faham? Harap ingatlah yang pasal zero. Okay, lepas tu this word undefined tu, kita akan guna undefined tu adalah infinity. Okay, so katakanlah teacher buat okay infinity over 4, katakan infinity over 4 dapat apa? Infinity. Okay, buat kat sebelah lah, nanti kan kita nak compare. Okay, tengok sini. Kita buat okay. Infinity over 3. Okay, infinity over 3 dapat berapa? Infinity kan? Infinity. Infinity. Dapat berapa? Infinity. 1 over infinity. 1 over infinity dapat? Infinity. Undefined. Dapat 1. Ha, 1 over infinity. Undefined ke? 1 ke 0. No, 1. 1 over infinity dapat? Berarti nilai infinity tu. 0. 1 over infinity dapat 0. Ha, anak-anak kena ingat tu. Ha, that's why teacher nak tunjuk. So ini memang kita akan guna nanti. Lepas ni untuk subtopik ni memang kita akan guna. So anak-anak kena ingat yang tu. So teacher buat sebelah-sebelah ni nak bagi you guys nampak. Okay? Bila it's involve zero,
most of you tak ada masalah sebab kan teacher kata tadi, katakanlah waktu exam kita lupa, so maknanya kita nak tengok okay, zero over something dapat apa. So lupa nak tengok dapat infinity ke dapat apa ke, kita just tekan je calculator. So when you press the calculator, zero over something kita akan dapat zero. So dah clear dah yang tu. Okay, katakanlah lupa juga lagi. Okay, 1 over 0 dapat berapa? And then tekan je calculator, 1 over 0. So memang akan nampak kat keluar, dia keluar dekat screen tu undefined. So maknanya kita tahulah 1 over 0 kita akan dapat undefined. Okay, tapi untuk infinity, calculator kita ada infinity ke? Tak ada kan? Tak ada, ma'am. Dekat calculator kita tak ada pun infinity. Maknanya anak-anak tak boleh nak check kalau if it involve infinity. So macam mana cara kalau kita nak tengok kalau dia melibatkan soalan tu melibatkan infinity. Okay, cara dia kita tengok dengan, kita compare dengan yang zero. Okay, macam mana yang tadi teacher kata compare yang zero tu? Okay, dia mesti opposite. Kalau kita tengok untuk this one. Okay, teacher tukar color jap. Okay, for this one. Okay, 1 over 0. 1 over 0 dapat infinity. Tapi bila 1 over infinity, dia tak dapat infinity, dia dapat 0. Nampak tak dia tukar tempat? 1 over 0, infinity. 1 over infinity, 0. Okay? Alright. And then yang kat bawah ni 0 divide by berapa pun 0. Infinity divide by berapa pun? Infinity. Faham yang tu? Faham. Yang tu? Alright. So, kalau exam, bila exam, kalau kita lupa bila dia melibatkan infinity dengan zero, check, ingat balik yang teacher dah pesan, yang teacher dah tunjuk ni, dah ajar dah macam mana cara kita nak buat, nak check. Okay, tengok balik. Maknanya kita tahu, okay, 1 over 0 kat sini kan, 1 over 0 infinity. So, dia tukar tempat je. Ini dia kena tukar tempat. 1 over infinity 0. Maksudnya dia tukar tempat. Okay, so ingat yang tu. And kita akan guna, lepas ni kita akan guna balik benda semua ni. Okay, so kalau siapa yang lupa ke apa, dia boleh screenshot yang ni. Okay, lepas ni dia boleh refer. How to ni this screen. Tak nak ada ni. This one. Dia blur tadi, ingatkan dia tak function. Okay. So next, kita nak masuk, barulah kita nak masuk differentiation. Yang penting teacher nak kena bagi anak-anak faham yang ni dulu. Bila anak-anak faham yang ni, bila masuk dekat differentiation nanti, baru faham. Barulah tak blur. Okay, sebab kadang-kadang masalah students, dia tak faham satu benda, tapi bila benda tu ada kat dalam tajuk AdMath, nanti dia mulalah kata, AdMath ni susah lah. But dia sebenarnya bukan masalah AdMath tu susah, masalah kita punya basic kita tu yang tak kukuh. Contoh yang teacher nak cakap, yang teacher perasan bukan kata anak-anak RMC je, anak-anak MRSM pun sama. Okay, sorry Yen dah masuk belum Yen? Budak MRSM tak join dah hari ni. Yen ada ma'am. Situ tu. Okay, so tu Yen dah ada. Ada Yen, budak MRSM tak join hari ni. So sabar-sabar nanti kita kita cari slot yang lain, kita ajak MRSM sekali join. Boleh, ma'am. Alright, so it happen dekat semua budak MRSM ke, dekat budak-budak RMC ke, budak-budak KGP ke, benda yang sama dia berlaku bila teacher bagi soalan AdMath. Okay, kalau teacher bagi yang simple equation, dia boleh buat. Maksudnya teacher bagi je soalan apa-apa yang simple dia boleh buat, dia boleh solve. Tapi bila teacher bagi soalan, let's say macam kalau macam itu teacher tunjuk function kan, siapa yang join projek kasih pun hari tu kita start form 4 dengan function kan. So dengan RMC pun hari tu teacher dah masuk function. Dengan budak MRSM pun hari tu teacher ada ajar function. Bila kita untuk function, when it involve je dengan pecahan, dengan fraction, automatic student akan cakap, susahlah teacher soalan ni tak faham lah. Bila teacher bagi inverse function, involve fraction, teacher tak faham lah inverse function, susah inverse function. Actually, yang susah tu apa? Bukan inverse function yang susah. Yang susah tu adalah diri kita sendiri, diri awak sendiri. Kenapa? Sebab anak-anak tak strong, basic. So, sambil teacher ajar anak-anak at maths, perasan tak mungkin ada yang dah memang strong, so dia macam sabar je lah ya. Sebab sambil teacher ajar at maths,
kalau benda tu involve dengan fraction ke apa, teacher akan tunjuk juga. Contoh macam tadilah yang ada infinity, ada zero apa semua. Some of the students, dia dah tahu dah benda tu. And dia boleh, dia akan cakap, alah teacher, kenapa dah aku tunjuk yang tu? Benda tu understood lah, semua orang tahu. So dia kena tahu sebenarnya tak semua orang tahu. Okay, and teacher kena tunjuk. Kenapa teacher nak kena tunjuk? Sebab teacher tahu benda tu adalah basic. So kalau anak-anak memang ada masalah dengan yang tu, so bila teacher tunjuk masuk differentiation, teacher nak masuk tajuk limit. Actually teacher nak start differentiation dengan limit. So bila teacher masuk limit, nanti akan ada yang ada masalah. Okay, that's why penting kena tahu yang tadi tu. Alright. Like ke? Like? Nak tanya, you guys nampak ke teacher on camera? You guys nampak teacher tak kat dalam screen you all tu? Nampak tapi lag. Nampak mem. Nampak tapi tapi lag. Yang penting tak apa. Yang penting kalau teacher tulis tulis tadi dekat whiteboard tu nampak tak lag tak? Mem tak tulis dekat whiteboard, whiteboard. Okay. Oh, orang tadi tadi. Okey, teacher tulis yan. Okey. Allah. Nampak mem. Nampak nampak nampak. Keluar. Ah, nampak mem. Okey, sekarang teacher tulis apa? Mito. Mito. Teacher tulis apa kat whiteboard? Mito. Mito tanyaan. Sekejap, teacher nak check eh, teacher nak check bila teacher habis tulis dengan you all nampak tu berapa masa dia punya lag. So teacher akan try tulis nama. So you guys, kalau you guys nampak je dah keluar kat screen you guys, anak-anak baca je nama tu. So teacher tahu dia punya apa tempoh lag, lag dia tu berapa lama. Orbit. Orbit. Okay. Orbitron. So tak lama tak tak ada beza tak ni pun. Dia dia sikit sangat. Itu standard lah, itu standard. Okay, dia tak ada lama sangat. Alright. So kita nak masuk sebenarnya yang tadi teacher duk cakap kenapa teacher bagi tahu pasal infinity, kenapa teacher bagi tahu pasal zero, sebab kita nak masuk pasal limit. So kalau anak-anak tengok sekali pun dalam tajuk differentiation dia akan start dengan limit. So dia, kalau tengok dia punya tajuk besar dia, dia kata idea of limit. So dia tengah nak apa, dia nak kenalkan kat kita mengenai limit. Okay, contohnya kalau dia cara tulis dia limit, dia kena buat lim ni untuk limit lah. Okay, limit katakan dia kata x. Okay, ni tanda ni maksudnya approaches. X menghampiri. So x menghampiri 2 katakan. So limit x menghampiri 2. So katakanlah soalan dia bagi berapa apa ni 3x plus 4. Okay, katakanlah kita dapat soalan macam ni. So kat depan ni, ini maknanya limit x menghampiri 2. Okay, x approaches 2. So dia ada arrow ni. Ni arrow ni nak bagi tahu yang dia bukan sama dengan 2, but it's menghampiri 2. Kita tak boleh kata dia sama, tapi dia menghampiri, maksudnya dia sangat dekat dengan 2. Okay, itu maksudnya bila ada tanda arrow. So macam mana cara kita nak solve? Okay, apa yang perlu kita buat? Kita just substitute terus 2 ni dekat x. Kita boleh assume je that x tu sebenarnya equals to 2. Kita assume that yang x equals to 2. Tapi sebenarnya dia tak sama eh. Bila kata x approaches to 2, sebenarnya dia tak sama dengan x equals to 2. Tapi dalam calculation kita, kita boleh assume ya x sama dengan 2. So apa yang anak-anak perlu buat? Gantikan je 3 times 2 plus 4. Once anak-anak dah substitute, anak-anak dah gantikan x punya value kat dalam ni, hilangkan terus tulisan limit tu. So kita akan dapat apa? 3 times 6, okay dapat 10. Okay, maknanya kita dapat 10. Tu cara dia. So ingat bila kita dah gantikan x punya value kat dalam equation kita, hilangkan terus tulisan limit tu. Faham tak sampai situ? Faham, ma'am. Hilangkan kat mana? Alright. So ada soalan sampai situ, ada soalan? Boleh, ma'am. Boleh.
So, katakanlah, okay, katakanlah anak-anak ada limit n menghampiri 4 untuk 2x squared plus 7x. So, sama dengan apa? Berapa dapat? Okey. 60. Berapa? Tak dengar. 60. Berapa Nabil? 60. Ha, 60. Ada tak yang tak dapat 60? Tak ada, mem. Ada tak tak dapat 60? Tak ada, mem. Semua dapat. Mem, tu 2x squared ni 2n squared. Tu Allah, sini X, X, X sama je lah. Ha, X. X, X, X. Sama je, gantikan je. Okay, so semua dapat 60? Dapat main, dapat. Kita tengok soalan main. Lain. Baik, kita tengok soalan lain. Limit X menghampiri 1 1 over X plus 7. Berapa? 1 per 8. 1 per 8. 1 per 8. 1 per 8. Ada yang tak dapat ke 1 per 8? Tak ada. Okay, kita buka. Okay, so next. Yang ni siapa dapat Mito kena tulis nama. Okay, soalan ni. Hey, Mito. So, alah soalan senang je. Berapa? Infinity. Kosong. Oh. Dia pencemkan kau dia dapat. Undefined. Siapa dapat 12 tadi? Siapa dapat 12? Salah. Zikrul. Bermudin. Tadi ada yang dapat 12. Siapa dapat 12? Tadi lah. Sekarang 6. Oh, sekarang tak dah. Okay, ha. Siapa nak cuba? Bagi tahu siapa nak cuba. So, ramai-ramai macam tadi, teacher pun tak tahu siapa yang jawab, kan? Okay, so sekarang siapa nak cuba? Undefined, ma'am. Sekejap, Mito dah tak sabar dah tulis. Macam saya, ma'am. Apa Syazwik? Berapa Syazwik? Jawapan dia 6, ma'am. Sebab X kuasa 2 tolak 9 tu, kita boleh factorize X tambah 3, X tolak 3. Lepas tu atas dengan bawah potong X tolak 3. Lepas tu baru masukkan nilai X jadi 3. Jadi 3 tambah 6 jawapan, 3 tambah 3 jawapan dia 9. 6. Salah. Atas stiker. Salah. Stiker. Mana boleh. Apa tangan kau tiket tak mention Syazir punya jawapan betul, 6 kan? Okay, betul, ma'am.
Sebab tadi teacher ada dengar orang jawab 6. Jawapan betul dia 6. Tu sebab teacher nak tahu siapa yang dapat 6 tu. Syazriq ma'am, Syazriq. Oh Syazriq. Ah betul ma'am. Okay, so alright. So nanti Mito kan tulis nama, so Mito tulis nama Syazriq 6. Okay, yang lain nak tahu ke cara dia macam mana buat? Tahu. So kalau jadi zero, kita tak boleh kira. Kan tadi kita dah belajar kan, bila dia over zero, dia akan jadi undefined. Dia jadi infinity. So bila infinity ataupun undefined, tak boleh kira. Maknanya jawapan tu akan jadi infinity. So infinity tak boleh. Jadi macam mana cara, so bila anak-anak ingat, kalau dapat soalan, dapat macam tu, janganlah pergi jawab zero pula. Ada yang dia buat, dia pergi substitute, dia buat 3 squared minus 9 over 3 minus 3. So dia pun dapat 0 over 0, dia pun jawab 0. Ada yang jawab macam ni pun ada. Okay, and then ada yang jawab infinity. Dia selamba je pergi tulis jawapan infinity pun ada. So tak boleh, itu bukan cara dia bila kita nak solve. So macam mana cara kita nak solve? Bila kita tengok je macam kita buat, okay dapat 0, bawah tu 0 memang tak boleh. So apa yang perlu kita buat, kita tukar dulu. So x approaches to 3. Okay sini x squared minus 9, kan ke dia sama, this one kan sama dengan x squared minus 3 squared kan? So x squared minus 3 squared dia sama dengan kita dapat x minus 3, x plus 3. Kan dia datang daripada mana? Kita dapat daripada a squared minus b squared equals to a minus b, a plus b. Ha, so dia datang daripada situ. Jadi bila anak-anak dapat x minus 3, x plus 3, so buat je lah kat bawah x minus 3. Then baru kita boleh simplify, cancel yang ni. So bila kita dah cancel, barulah kita akan dapat, kita substitute je. Okay now baru boleh substitute. So anak-anak substitute 3 tu dekat sini. So substitute 3, barulah kita dapat 3 plus 3, dapatlah 6 macam tu. Faham? Faham je. Faham tak? Clear tak? Tapi kalau soalan ni memang jawapan dia infinity macam mana? Dia tak ada soalan jawapan infinity. Kalau anak-anak dapat infinity, adjust kita punya equation. Contoh macam ni lah. Bila kita dapat 0 over 0, dapat infinity ke apa, maknanya kita punya equation kita tu, kita boleh equation tu boleh dimodifikan. Ubahlah, modify lah dia, buatlah macam mana pun, simplify ke apa ke, supaya kita tak dapat infinity, kita tak dapat zero. Okay? Alright, mari kita bagi, teacher bagi soalan lain. Mari kita try. Okay, tak apa, bagi yang simple. Ini simple je. Ini nak panaskan jari je dulu eh. Okay, berapa dapat? Tiga mem. Berapa dapat? Ni apa ni, tiga mem. Tiga. Okay, so macam mana dapat tiga? Factorize n. So n plus 3 over n. Potong. So dapatlah 0 plus 3 equals to 3. Okay. Pandailah tu yang tu. Okay, mari kita tengok next. Ini pun tadi kita exercise jari kan. Sekarang kita exercise lah akal kita sikit. Dah dapat ke belum yang tadi? Okay. Okay, berapa? Ini exercise mata bukan akal pun. Dia tak sampai masuk dalam lagi. Dia tengok dia tahu dah patutnya. Oh, ma'am. 10, ma'am. 10. Berapa dapat? 10. Ada yang tak dapat tak? Ada tak yang tak dapat? Ada tak yang nak teacher ajar? Kalau siapa yang perlukan teacher bantu, teacher tunjuk bagi tahu. Jangan malu.
Ah, jangan malu, letak je kat chat ni. Sebab teacher memang buka je chat tu nak tengok supaya tak ada orang yang yang malu. Ha. Tapi anak-anak RMC ni kena malu ke? Tak, ma'am. Tak, ma'am. Tak, ma'am. Tak, ma'am. Belajar tak boleh malu, ma'am. Kena berani. Ah, betul. Belajar tak boleh malu. Kalau tak selesai, kena semangat. Pernah dengar tak? Kalau tak selesai. Semangat, semangat. Ah, pernah dengar kawan tua-tua kata malu bertanya? Sesat highway. Dapat jawapan. Ah, bandar bertanya salah masuk highway. Tak dapat coklat, betul? Okay. So, mari kita tengok untuk yang number... Ni semua okay dah dapat ni. Okay, yang ni... Siapa eh? Apa? Orbit, orbit. Iqbal okay. Baju sama. Ini. Okay, try yang ni eh. Ini... Mitu bagi ambil nama nanti. Saya jawab kan? Jawapan dia empat. Haa betul. Siapa? Mitu eh? Mitu kan? Okay, Mitu dapat empat. Okay, Mitu tulislah nama sini. Betul. Sama sendiri. Betul, sama-sama. Sama jumpa sama. Okey, ada tak yang tak dapat empat? Ada tak yang tak dapat empat? Tak dapat. Okey. So tak dapat, mesti cik tunjuk dapat. Macam mana nak dapat dia. Okey, limit and approaches to one. Equation dulu, ma'am. Okey. Jadi ya, yeah, kita factorize dulu yang atas tu. Okay, yang atas tu kita kena factorize. Kita akan factorize apa? N minus 1 dengan N minus 1 ke? Dengan N plus? N plus 3. Over N minus 1. Okay, kenapa teacher terus je tulis N minus 1? Sebab kat bawah ni dah ada dah N minus 1. Maknanya kita dah boleh tahu dah. Bila kita tahu, nampak je kita tahu dia boleh cancel dengan yang bawah. So, buat je n minus 1, n minus 1 habis. So kita pun dapatlah 1 plus 3 dapatlah 4. Okay, Darwin. Faham? Okay ke? Next. Mek, macam mana memang dapat n tolak 1, n tambah 3 tu? Calculator je. Factorize. Kalau rasa susah nak factorize. Macam persamaan kuadratik tu. Ya, yeah, persamaan kuadratik tu. Kita factorize dia je. Faktorkan. Okay, boleh? Ya, yeah, ma'am. Okay. Next. Okay. Okay. Ni yang simple sikit. Tapi tak apa, ni last untuk soalan ni yang nanti boleh bagi nama kat Mito. Lepas tu teacher boleh move ke soalan lain. N minus 4 over. Okay, cuba buat. Ni buat betul je pun dia kosong. Salah. BB. Ini 8. Tak. Lapan yang jawapan ni, ma'am. Tak. Enam, ma'am, enam. Enam.
cuba lagi Mito, cuba lagi Corin, cuba lagi Bukhari, cuba lagi Harith. Ha, bukan? Yes, ideal. Berapa? Ma'am, saya dapat 1.5. Mito salah. Salah. Itu 4 kan? Bukan negatif 4 kan? Berapa Syazrik? Tak, ma'am. Yang tu 4 kan? Bukan negatif 4. Ah, ma'am. Ma'am, 3. 4. N minus 4. Set N minus 2. 4, ma'am. 4. Jawapannya 4. 4. 4. Siapa yang dapat 4? Saya, ma'am. Saya, ma'am. Saya, ma'am. Tengok. Nak tengok calculation. Cepat. Tak masuk pun lagi. Siapa yang send? Mana? Tadi ramai pula dapat 4. Bila suruh tunjuk calculation tak dapat. Okay. Alright. Torin betul. So, Torin dulu masuk. So Torin betul Mito. Torin eh. Jawapan dia 4, ma'am. Torin betul. So, 4 betul. Torin betul. Bangun dia. Okay, so. Okay, teacher tahu ni kena tunjuk. Ini tak payah tanya sebab teacher tahu ramai yang tak tahu buat. Okay, so teacher nak tunjuk. Okay, kan teacher dah bagi tahu tadi, dia punya apa orang kata, clue dia. Bila soalan macam ni, dia punya clue dia. Cuba anak-anak tengok. Kalau kita masukkan terus 4 kat bawah, dia akan jadi N ni kita gantikan dengan 4, dia akan jadi 2. So 2 tolak 2, 0. So bila dapat je 0 dah tahu dah, okay ni tak boleh. Maksudnya kita tak boleh terus buat. So macam mana nak kita nak buat, kita kena ubah sesuatu, buat sesuatu supaya kita dapat yang atas ni sama dengan yang bawah. Okay, macam mana kita nak buat yang atas sama dengan bawah? Okay, kita buat je N menghampiri 4. Okay, kat bawah ni kita ada set N minus 2. So kat atas tu apa? Sekarang N, cuba kalau teacher buat set N squared minus dengan 2 squared. Sebab 4 kan sama dengan 2 squared. So set N squared sama tak dengan N? Sama, ma'am. Set N squared sama kan dengan N? So set N ni, set N squared sama dengan N. Oh, faham. So kita dapatlah. Jadi bila dia dah sama, so kita boleh buat pecahkan set N minus 2 darab dengan set N plus 2. Barulah over dengan set N minus 2. Dan barulah nak-nak boleh cancel je dengan N minus 2. So apa yang tinggal? Set 4 plus 2. So 2 plus 2 dapat 4. Tapi memang kenapa set N squared kan? Kenapa tiba-tiba ada set kat atas tu? Sebab kita kan nak bagi ni, kita nak cancel dengan, kita nak nanti nak cancel dengan set N minus 2. Jadi kita nak kena wujudkan set N kat atas tu supaya kita boleh cancel dengan set N minus 2. Oh, so boleh ubah lah N menjadi set N, ma'am. Maksudnya boleh custom sendiri lah equation dia. Ya, ya. Kena bijak lah, ma'am. Kena ubah. As long as kita ubah dia, asalkan yang kita ubah tu value dia sama. Contoh macam teacher dapat ni, set N squared. Nanti teacher dah kata set N squared, benda ni sama dengan N. So bila teacher gantikan, sama je lah N. Maknanya dua-dua ni benda yang sama. Okay, set N squared dengan N, dua-dua tu adalah benda yang sama. Clear? Ma'am nak tanya. Boleh? Ya. Yeah. Kenapa kita tak kuasa duakan dia je, dua-dua tu? Okay, dapat tak kalau kuasa duakan dia? Dapat 8. Tak dapat. Dapat tak kosong. Dapat.
So maknanya kita buat, kita sebenarnya kalau kuasa dua kan pun nak kuasa kat macam mana, kalau macam mana kita nak cancel, nak hilangkan kat bawah tu tak boleh, nak hilang juga. Lepas tu lagi satu cara, buat apa kita nak panjangkan. Sepatutnya kita kena fikir satu cara untuk kita memudahkan, untuk cara yang lebih simple untuk kita nak solve. Kalau kita pergi square kan dia, kuasa dua kan lagi dia, dia akan jadi semakin panjang. Tak kena menyusahkan kita balik. Kan? So, cara dia kita pemudahkan. Mereka nak tanya, ma'am. Okay? Ya. Yeah. Yang dekat atas tu, kenapa yang dekat atas tu je kena letak set? Kenapa dua sebelah tu tak letak set? Eh, oh tumpat. Okay. Hai, Syazri, cantik. Okay, Syazri, okay, sorry, kan man, dah, sorry, dah dia dah tanya, dia jawab lah kan? Okay. So, ada lagi tak soalan lain? Ma'am, apa jadi kalau kita conjugate dia? Cuba try conjugate. Tak ke jadi panjang balik juga? Kan? Dia, yeah, dia nanti konsep conjugate lah juga. Tapi kita maksudnya kita kena darat balik-balik ke atas tu dengan cert. Nanti kita bila kita conjugate, tak ke kita menyusahkan diri? Kita akan darab dengan, kalau nak conjugate kan, nanti mungkin kena darab betul dengan apa? Cert n plus 2 over cert n plus 2. Tak ke, takkan ke menyusahkan diri sebab nanti dia akan wujud lagi cert n kat atas tu. Macam mana kita nak cancel? Oh, faham-faham. Faham. Tapi kalau macam ni kan. So bila darab. Kalau ni kan soalan dia macam bila kita darab, dia tak selesai. Okay, faham-faham. Okay, dia tak boleh nak selesai. Okay, ada lagi? Mem ada kalau nilai apa ni limit dia x sama dengan apa ni? Apa sama dengan apa nama dia? Yang simbol tu infinity lah. X sama dengan infinity lah. ada x, sabar. Ada. Kita nak tanya yang ni dulu. Kejap lagi kita bagi yang tu. Ada. Nak tanya yang ni dulu. Okey, kalau yang figure biasa semua dah habis, kita nak masuk yang limit dia infinity. Sebab tadi maksudnya set tu boleh letak dalam dia, man? Boleh. As long as dia tak mengubah value. Kita boleh tambah, kita boleh modify dia, tapi kita tak, dia as long selagi kita buat dia, selagi dia tak mengubah value asal, boleh. Macam sekarang teacher tukar 4 ni, tengok teacher tukar 4 jadi 2 squared. Teacher tukar tapi boleh, kenapa? Value dia sama. Sama macam teacher ambil yang ni n dengan cert n squared. Kenapa? Sebab dia sama. Okay, so as long as dia sama, kita boleh jambik. Kalau dia tak sama, yang kita tak boleh. So kalau nak ganti, kena make sure that dia mesti kena sama. Okay, ada lagi soalan? Ada soalan? Tak ada, ma'am. Okay. Tak ada, ma'am. Boleh teruskan. Tak ada. Meh, kita masuk yang tadi yang ada siapa tak, yang tanya infinite tu kan. Dia cakap excited nak tengok soalan infinite. Okay, meh teacher bagi soalan infinite. Okay, katakanlah kita ada limit R approaches infinite. Okay, 5 plus 3 R over 2 plus 5 R. Okay, cuba buat. Okay, ni pun soalan infinite pun teacher nak nanti siapa dapat boleh bagi nama kat Mito. Saya dapat 5 per 2 kan? No. Tiga per lima. Ah, siapa tu? Fawaz. Ah, Fawaz, ma'am. Fawaz dapat berapa? 3/5. Okay, pandai. 3/5. Okay, jawapan dia betul, Fawaz. 3/5. Okay. Study quite. Apa? Cuba buat yang belum. Kalau kejap lagi, teacher akan tunjuk. Mito tulis nama Fawaz eh. So kejap lagi teacher akan tunjuk siapa, macam mana nak dapat. Okay, so kita bagi peluang dulu. Diorang
usaha sampai dapat 3 over 5 tu. Dia pun dah confused dah. Macam mana si Fawaz cepat sangat dapat, ya? Give me my eye. Adik, help mama. Help mama. Kan. Thank you. Thank you, adik. Okay, semua dah dapat ke? Ke ada yang tak dapat? Mem, tak ingat jalan kira macam mana, mem, kalau Infinity. Yang lain? Tak dapat juga, mem. Daripada Mito, apa-apa yang lain? Tak dapat. Tak dapat, mem. Okay. Tak dapat. Okay, so mem saja tunjuk macam mana yang Fawaz tadi dapat 3 over 5. Okay, cara dia, bila kita substitute Infinity, kalau kita substitute infinity kat sini, kita substitute infinity kat sini, dia akan jadi infinity over infinity lah kan. So infinity over infinity tak boleh. Okay, so macam mana cara kita nak buat supaya value kita tu tak jadilah yang infinity tu. Okay, tadi teacher dah tunjuk dah. Teacher dah bagi tahu pun. Okay, kalau apa? Infinity over 1 dapat infinity. 1 over infinity akan dapat 0. So, kita buat, kita kena pastikan supaya infinity kita ni dia tak duduk dekat atas. Kenapa dia tak boleh duduk dekat atas? Dia tak boleh jadi sebagai tak ada dikira ke? Dia tak boleh duduk dekat atas sebab nanti dia akan dapat infinity. Okay? Amirul. Okay, so kalau dia duduk dekat bawah, kalau dia duduk dekat bawah, infinity kat bawah, kita akan dapat zero. So kalau value zero, kita bolehlah kira. Maksudnya kalau sini zero, lepas tu sini pun zero. Barulah kita dapat 5 over 2. Yang tadi siapa tah yang dapat 5 over 2 tu? Okay, maksudnya kita kena buat supaya kita dapat zero tak apa. Tapi kalau dia infinity, tak boleh. Okay, so macam mana cara kita nak buat? Okay. Setiap satu ni kita divide by R. So R approaches to infinity, kita divide by R. So 5 over R plus 3 R over R bahagi, semua ni kan teacher kata kita yang kena bagi dia. So 2 over R plus 5 R over R. Situ dulu. Sampai situ dulu. Faham tak? Kenapa kena bahagi, man? Kenapa kena bahagi? Sebab kita nak hapuskan infinity nanti. Ni cara hapuskan dia. Infinity itu, kat atas tu, itu first step kita. Oh, rational kan. Atas. So okay. Kiranya nak hilangkan R lah, mem. Ya, yeah. So nanti bila kita divide by R, sini dah habis R kan, tak ada dah R, sini pun dah tak ada R. Tinggal yang ni je. So sekarang kita tengok R kita duduk kat mana? R kita duduk kat bawah. Bila R duduk kat bawah, dia akan guna konsep yang ni lah. R duduk di bawah, infinity duduk di bawah. Bila infinity duduk di bawah, value dia akan jadi berapa? Kosong. So kita akan dapat kat sini, kita dapat 5 over R plus 3 over 2 over R plus 5. So bila teacher substitute, R ni N pula dah. R kan tadi. R ni, bila teacher substitute R ni sebagai infinity, dia akan jadi 5 over infinity kat sini. So kita akan dapat 0 plus 3 over 0 plus 5. Itu yang kita dapat 3 over 5. Oh. Okay, siapa tak faham teacher? Teacher dari pulang dari start. Kat mana? Okay, kat mana? Yang mana dan tak faham? Teacher tulis kat sini. Step 1, step 2, step 3, answer. Okay, yang mana yang tak faham? Step 1. Step 1,
Okay, bila kita dapat soalan macam ni, benda pertama kita kena buat adalah check dulu. Kita terus masuk value yang dia bagi. So bila kita masuk R infinity kat dalam ni, so anak-anak akan dapat infinity over infinity. Kan kalau kita masukkan infinity over infinity. So that's why teacher tulis kat sebelah ni. Kita kena tengok kat sini. So bila teacher tulis kat sebelah ni, kita dah boleh nampak. Okay, maknanya kalau dia, okay, sini infinity kan, infinity over 1. So infinity kat atas, kita akan dapat infinity. Infinity kat bawah, baru kita dapat 0. So apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak bagi dapat 0. Maknanya kita kena letak infinity kita kat bawah supaya kita boleh dapat 0. Sebab 0 punya value boleh terima. Tapi infinity tak boleh terima. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena bahagikan semua. Kan teacher kata kita nak infinity tu duduk di bawah. Sekarang infinity ni, R ni infinity kan? R ni infinity ni, R ni duduk kat atas. So kita nak kena bagi dia duduk kat bawah. Macam mana cara kita nak bagi duduk bawah? Kita bahagi dengan R. So bagi R dia tak bolehlah bagi satu benda je bagi dengan R ataupun 3R je nak bagi dengan R. Tak boleh. Once kita kata kita nak bahagi dengan R, apa yang nak kena bahagi dengan R? Maknanya setiap satu elemen kat dalam tu kena bahagi dengan R. Jadi kita akan dapat 5 ni yang kita dapat kat depan ni. So anak-anak kena take ambil 5. Nampak ni, ni 5. So 5 teacher divide by R. 3R pun divide by R. 2 pun divide R. 5R pun divide R. Tu yang teacher dapat yang tu. Faham first step? Boleh ke? Faham ke first step? Faham, faham. Okay. So untuk second step, yang step kedua kat sini, bila teacher dah cancel ni, R ni dengan R ni kan sama, atas bawah ada R, teacher boleh cancel lah atas bawah. Itu yang kita dapat yang ni je ni. Faham? Boleh? Faham? Okay, faham, faham. Boleh, ma'am, boleh. Faham, faham. Right. So, tak payah tunjuk sampai habis lah. Faham dah kan yang lain kan? Kalau tak faham, kalau okey. Okey, ada soalan? Tak ada, ma'am. Tak ada. Okey, ni soalan untuk nak test mata je eh. Sebab kita tak fikir pun kita boleh dapat jawapan. So test mata je kita tengok. Limit M approaches infinity sama dengan 5M minus 4 over 2 plus 3M. Cuba buat. 5 over 3. Negative 2. 5 over 3. 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 Mantap. 5 over 3. Okay. Ada tak yang tak dapat? Ada tak yang tak faham macam mana dapat 5 over 3? Tak ada, man. Faham. Okay. Mem, saya tak faham, saya tak faham. Okay, tak faham. Tak faham macam mana dapat 5 over 3 ke? Tak faham macam mana dapat jawapan terus ni? So, okay, cara dia... Okay. Dia punya konsep dia, Mito, senang je. Kita tak nak, macam teacher buat tadi, kita tak nak ada infinite duduk di atas. Sebab kalau kita tak nak, okay, kita tak nak apa, kita tak nak value infinite. Hasil dia infinite. Okay, hasil dia infinite bila apa? Bila dia punya, kita dapat infinite di atas, infinite over apa-apalah, over constant lah. So, bila infinite over constant dapat infinite. Jadi kita tak nak ni, value infinite tu tak nak. Kita nak apa? Kita nak kosong. Sebab apa? Sebab apa-apa pun over infinite akan dapat kosong. Okay? Ni tu faham yang tu? Dapat? Yang tu faham. So kita kena berpegang kepada yang tu lah. Kita tak nak infinite. Sebab bila kita gantikan kat sini infinite, gantikan kat infinite, kat sini infinite, dia akan jadi infinite lah. So kita tak nak infinite tu. So macam mana cara kita nak potong infinite, nak cancel? So cara nak cancel dia, bahagi je dengan M balik. Minus 4 bahagi dengan M.
So ini nanti bila kita cancel, M tu tak ada atas lah. So 2 over M minus 3 M over M. Kita cancel, kita tengok sekarang apa yang jadi. Kalau kita substitute, okay, sini akan jadi infinite, sini akan jadi infinite. Maknanya dua-dua kedudukan M tu sekarang berada di di bawah, apa dia panggil penyebut, pembawah, ha, denominator. So dia duduk kat bawah. So bila dia duduk kat bawah, automatik bila infinity tu dekat bawah, baik dia keluar apa ni? Baik dia keluar apa? Cap, 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 cap. You all nampak apa sekarang? Delete, ma'am. Okay. So, oh, alright. So, bila infinity tu duduk kat bawah, maknanya value dia, infinity sekarang duduk kat bawah, kita akan dapat value dia zero. So, dia dah membantu kita lah. Maknanya, bila kita ambil value, kita gantikan kat sini, kita akan dapat 5 minus 0 over 0 minus 3. That's why lah diorang dapat 5 over 3. Faham? Faham, ma'am, faham. Ma'am, okay. Balik pada konsep yeah. Tadi yang kat belakangan yang ada A ni, ma'am. Cuma ma'am fikir tu. Kenapa kita tak songsangkan je, ma'am? So, itu apa? Kalau infinity duduk atas, A bagi bawah dapat infinity kan. Okay. Tapi kalau kita songsangkan dia, A tu bernaik atas. Kenapa daripada soalan tadi kita tak songsangkan terus tu? Boleh ke dapat kosong? Tak faham pun soalannya. Macam ni, ma'am. Maksudnya balik, apa? Balik maksudnya konsep yang bawah ni ke yang bawah ke? Maksudnya itu yang bawah ni ke kita tukar yang tukar tempat? Bukan. Maksud saya kita songsangkan A dengan infinity tu. Okay, maksudnya buat yang infinity over A. Ah, ya. Yeah. Infinity over A kan kita dapat infinity. So kalau nak dapat kita kena susangkan dapat kosong, kan? Apa maksud susangkan dapat kosong tu? Okay, kalau yang bawah tengok, ke? Kalau mem tengok yang atas, infinity bagi A dapat infinity. Kalau okay. Mem tengok bawah, A bahagi infinity dapat kosong. Okay, kalau kita tengok okay. Infinity bahagi A tu kan just songsangkan je, boleh dapat kosong. Okay, berbalik pada soalan tadi yang yang mem bagi ni. Untuk infinity tak boleh macam tu. Oh, tak boleh lah. 2 tambah 3M, songsangkan yang atas, 5M tolak 4 bagi bawah, tak boleh. Lepas tu, maksudnya awak nak ambil soalan ni ke? Soalan ni ke? Haa. Kan dia apa-apa kan pun dengan satu. Kau nak ubah dia? Nak bawa? Apa dengan satu? Mito tak faham teacher. Apa Mito nak tanya apa lagi? Apa jadi yang apa yang yang buat Mito fokus? Ha. Konsep tadi kan songsangkan kan dapat boleh dapat kosong kan? Kenapa bukan, kita... ini bukan sebab kita songsangkan dia. Oh yang ni ke maksud itu, yang ni ke songsang kata dapat kosong tu. Aha. Ini, no, ini bukan sebab kita songsangkan dia dapat kosong tak. Dia memang itu memang hukum dia. Apa-apa pun bahagi dengan infinity memang akan dapat zero. Bukan sebab sebab kita kata kita songsangkan dia dapat zero, bukan. Memang itulah hukum dia. So maksudnya sekarang kalau Mito nak dapat zero, Mito kena letak infinity kat bawah. So kalau Mito kata, okay, katakan sekarang Mito fikir, Mito nak songsangkan dia sebab nak dapat zero. Tak apalah kalau katakan nak fikir macam tu. Tetapi kena faham benda tu memang hukum. Apa-apa pun bahagi infinity zero. So kalau Mito kata Mito nak songsangkan, maknanya nak Mito nak bagi jadi infinity duduk di bawah lah kan? Betul? Nak bagi infinity duduk bawah kan? Sebab nak dapat zero kan? So, kalau saya fikir saya nak songsangkan. Kalau saya rasa saya nak songsangkan 2 tambah 3M naik atas, 5M tolak 4. Nanti substitute kosong kan? Sama juga. 2 tambah 3M bahagi 5M tolak 4. Still kat atas ada infinity, kat bawah infinity juga. Sama macam ni, atas infinity, bawah infinity. Sama je. Still tak boleh pakai sebab infinity duduk di atas, infinity kat atas.
Faham? Oh, okey. So kena hilangkan juga ability tu. Ya, yeah, tu satu. Yang kedua, teacher nak remind balik kat Mito tadi, tak boleh suka-suka hati Mito. Daripada sini Mito nak tukar terbalikkan, tak boleh. Unless kalau kita ada nak compare with something. Tapi ni tak boleh. Sebab apa? Sama ke 10 bahagi 5? Boleh ke Mito suka-suka hati nak buat 5 bahagi 10? Tak kan? Ha, tak. So tak boleh. Kita akan tukar, kita boleh tukar macam ni. Ini nak tukar ke situ kalau kita ada satu equation. Contoh 10 bahagi 5 sama dengan A over B. So kalau Mito nak tukar 5 over 10 boleh jadi. Jadi B over A. Macam ni boleh. Tapi kalau kita ada satu term macam tu je, Mito nak tukar, nak terbalikkan, tak boleh. Haram hukum dia. Okay? Jangan buat. Tak boleh. Okay. That's why kalau kata, kalau Mito kata Mito ada tadi daripada sini, and then Mito nak terbalikkan, nak songsangkan, nak dapat zero. Tak boleh. Konsep tu kat situ pun tak boleh. Okay? Tapi teacher nak beritahu juga, even kalau katakanlah ada benda something yang kita buat untuk kita nak bagi dapat, but it still tak boleh. Kenapa? Sebab di atas adalah infinity. So every time dekat atas tu infinity, kita memang kena tukar. Supaya kita tak dapat infinity tu duduk ke atas. Faham? Faham. Okay, good. Yang lain, yang orang lain semua okay ke? Okay, ma'am. Thank you, Mito. Ha, at least Mito okay, tanya ma'am. Orang okay, ma'am. Memberi penjelasan ke orang lain. Okay, good. So, itu untuk limit. So teacher rasa, teacher harap yang lain semua okay, dah tak ada masalah dengan limit. So now, sekarang teacher nak masuk yang, kita nak masuk yang kalau macam mana kita nak, hari tu kan teacher ada bagi tahu kata nak sambung, nak cari small change dengan Allah, small change dengan approximation tu kan. Okay, so kita nak cari small change. Kenapa dia tak nak tukar ni? Okay. Small change ataupun perubahan kecil dan approximation ni, penghampiran. Kan, penghampiran eh, dia guna terms dia. Penghampiran dengan, wah, this one, small change ni perubahan kecil. Okay, so kita akan guna yang ni. Kita nak tengok yang ni. Ini yang kita nak tengok. Okay, perubahan kecil dan penghampiran. Alright, so macam mana kita nak tengok? Apa benda yang kita kata perubahan kecil ataupun penghampiran? Teacher nak bagi anak-anak take five sekejap. Tapi sebelum teacher nak bagi anak-anak take five, teacher nak anak-anak semua berehat dengan pandang tenung benda ni sekejap. Berfikir. Sebelum ni kan kita nak tahu kan, dy/dx, anak-anak semua tahu dy/dx ni sama dengan apa? dy/dx sama dengan apa? Delta y bagi delta x. Bukan, yang kita dah belajar sebelum ni lah. Keturunan. Okay, sama dengan gradient of tangent. Ini yang kita nak anak-anak ingat ni. Sama dengan gradient of tangent. Mem. Ya. Yeah. Perubahan kecil dengan penghampiran tu sama ke dua benda berbeza? Dua benda berbeza. Okey. So kita nak tengok lepas ni. Tapi sebelum kita nak tengok yang tu, teacher nak, sebab benda yang teacher nak tunjuk ni dia datang daripada perubahan kecil dan penghampiran tu datang daripada yang kita tengah cerita pasal gradient tu. Okey, that's why teacher tanya balik. So nanti kan anak-anak lupa lagi. So teacher nak anak-anak revise balik yang sebelum ni kita dah belajar. What is actually dy dx? So dy dx tu adalah mt or gradient of tangent. That is for dy dx. So anak-anak kena ingat dy dx adalah gradient of tangent. Kita ada curve, kita ada tangent. When this line touch at only one point, so kita panggil dia tangent. Jadi ni, tangent ni adalah sama dengan dy dx. Bukan tangent yang sama, gradient of the tangent yang sama. So gradient of the tangent sama dengan dy dx. Okay. So tangent ni
yang teacher buat. Okey, katakanlah. Okey. Katakanlah kita ada curve macam ni. Kita ada curve macam ni. Okey. So, cuba anak-anak tengok bila teacher bagi nak buat teacher nak buat line. Katakanlah teacher ada straight line. Okay, straight line ni. Okay, this straight line. Okay, ni teacher buat line kan? Buat macam tu. Okay. Ataupun, sekejap. Nak take five lah ni. Uncle dah tanya tak take five ke? Risau no. Budak-budak, dia kata takut budak-budak yang tak faham. Ada. Blur. Tak apa, jangan risau. Penat. Kan teacher kata teacher nak stop, nak bagi take five. Tak apa, tapi penat lagi tak batal kan? Nah, asal tak batal lagi penat kot. Ni tak penat mana pun. Semangat. Okay. Teacher nak, kan teacher kata. Semangat. Semangat, semangat. Ha, semangat. Teacher tak, teacher tak. Semangat. Teacher nak bagi, nak bagi anak-anak faham benda ni, tapi teacher tahu nak kena bagi rehat sekejap, 5 minit kena break juga sekejap. Okay, so nak break lah ni. So sebelum nak break, nak ketunjuklah satu benda supaya sambil-sambil break tu kita boleh tengok. Boleh teacher, okay? Boleh. So contoh kan, kita ada macam ni, okay. So teacher letak sini point P, and then teacher letak sini point Q. Okay, so katakanlah teacher nak garis, nak buat cari, nak sambungkan point P dengan Q. Cuba anak-anak bagi tahu teacher, kalau teacher sambungkan line ni, so macam mana nak cari dia punya gradient PQ? MPQ, gradient PQ ni, gradient PQ macam mana teacher nak cari? Kalau teacher letak kat sini. Negative 1 over dy dx. Kita tak ada equation of the curve, tak ada. Y2 tolak Y1, S2 tolak 1. Pandai, pandai. So teacher buat sini kalau X1, Y1. Okay, cuba tengok koordinat yang teacher bagi. XY untuk P, Q adalah X1, Y1. So Q ni Q apa? Q1 adalah X1, Y1. So sekarang kalau teacher nak tanya, gradient MPQ1 sama dengan apa? Sama dengan Y1 minus, kan? Y1 minus Y over X bagi X tolak X. X1, okay? Dia kena X1. X1 tolak X. Okay, sampai situ dulu. Faham tak? Sebelum kita rehat. Okay. Faham, faham. Okay, tugasan untuk anak tak faham? Tu mem kena betulkan Y1 tolak Y. Tu mem saya ingat Y1 tolak Y1. Y1 tolak jadi Y1. Nanti. Ha, Y1 tolak Y. Okay, Y1. Dia punya equation, dia punya formula untuk gradient kan Y2 minus Y1 equals to X2 minus X1 kan? Y kat atas, X kat bawah. So, sebenarnya, okay, Y1 Y teacher buat X1 dengan X sebab teacher tak nak ubah X dengan Y ni, nak pakai yang tu je. So tugasan sementara anak-anak rehat, okay, teacher nak anak-anak cari gradient in terms of Y, XY ni juga. Cari apa tau? Cari untuk Q2, cari Q3, cari Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Ada 8 gradient. 8 gradient yang teacher nak awak cari. Boleh? Jawapan di dua DS, ma'am. No, teacher nak bagi macam ni. Teacher bukan nak suruh cari apa. Teacher nak sambil-sambil duk sembang, duk kacau-kacau kawan-kawan tu. Cuba buat. Okay, contoh MPQ2 sama dengan, okay, Y2 minus Y, X2 minus X. Teacher nak buat macam tu. Okay? Boleh? Okay, ma'am. Boleh. Boleh? Ya, yeah, boleh, ma'am. Begitu. So, kita dah buat macam tu. Sambil-sambil sembang je, tapi kena tulis. Tulis yang tu semua. Semua kena tulis. Kenapa? Sebab kita akan guna kejap lagi. Okay? So, kita take 5 sekarang, 3 suku. Kita sambung 3, 20. Boleh?
Okey, 3.20 kita sambung. Okey, anak-anak buat dulu. Macam mana ni? Wait, alright. Alah, dia nak dia garis PQ satu. Boleh je lah balik. Tukar nombor apa? PQ 3. Sandi mandi tukar Y3, Y4. Bagi nombor telefon mak kau lah bagi. Apa benda yang Q1, Q3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ni? Q3 ni lah. Ni nak kira. Yeah. Eh, seorang-seorang lah abang Sid. Apa yang berlaku? Cepat. Dia lah yang penting lah, dia kena semangat! Sabar. Semua diam. Kenapa itu pun tak fikir? Bodoh. Betul lah, dua otak tu bodoh. Sengah, tengok. Rekod. This video call is being recorded. Dah rekod bodoh. Aduh, smok. Nama dia Syazrik tau. Alhamdulillah. Alung memang dah sabu lah, Alung. Sorry, bot. Tak payah. Weh, dia sampai queue apa tadi last? 6 eh? 8. Pemegang pangkat, adakah sudah pergi kursus? Ini apa? Kau dah malu jadi sin, kau nak jaga. Mukris lapar. Aku lapar lain tu, Jamie. Hei. Puasa. Soalan tadi mana tu? Tadi dah keluarkan. Kita dah nak SPM bulat lah. Ya. Dia mampu. Gasih je. Mang bagi ayat motivasi mang. Apa-apa yang kita buat, kita kena ingat Allah. Setiap usaha akan ada hikmah dia eh. Jadi teruskan usaha berdoa kepada Allah, jangan tinggal solat. Sebab kalau kita tak solat, mana kita nak berjaya kan? Jadi, Allahuakbar. Teruskan usaha, jangan give up. Man jada wa jada wa man zara'a hasada. Siapa yang berusaha, dia yang dapat hasilnya. Siapa betul yang tuan saya, kami, dia dapat beras. So, beras kita beli. Pandai beras isu, dia satera isu. Thank you, sir. Tak jangan menang. Ya, saya akak mes. Pula semua. I love you. Sialah. Rekod ni. Hey, Jamie. Jom duet akak. Saya sayang rawas. Aku orang eh. Nanti korin, kita collab. Korin. Duet pun menang lagi banyak word ni. Sabar. Tak payah layan dulu.
awak je. Ada lift lah. Karin. Ada ada lift semua. Lana dah ni lah. Dah komen. Hah? Dah komen apa? Komen TikTok. Nanti tengok lah. Siap komen lah? Kau punya lah. Aku diri lah. Oh yeah, nanti aku cek. Lana. Burung nelayan dan juga bertani gaya. Guys. Alah-alah rehat ni nak tengok magic ah. Oh, ya Allah. Sorry. Magic. Pen terbang. Wih, magic dah tu. Wuih, baju isu terbang. Asal dia yang hilang ni. Mang? Oh, Mang. Di mana, Mamang? Mang. Kau kamera ketak, Mang? Asal blank ni. Orang Penang sudah sampai. Penang. Apa jarang-jarang Green tak buka kamera. Okay, hello. Oi. Dia mah bugori. Green, kau buka kamera. Buka sikit Jamie. Buka. Wee. Okay, dah siap ke? Dah main. Semua dah masuk ke? Mana my teacher nak tengok mana dia? Teacher punya kamera ni, teacher punya ni dia tak dapat juga ke? Mari kita tengok Dia melekat je main. Itulah. Nak kena Uncle kata nak kena call apa TM datang check. Sebab tengok di speed okey kan? Ke memang speed dia slow? Speed dia okey. Tengok 70 laju dah katanya. Okey. So tak tahu apa yang menyebabkan dia tukar surface. Ke surface yang buat bagi slow bukan? Okay. Alright, so
tadi teacher sempat dah tengok Imam Udin buat apa, buat magic sekejap sambil uncle duk test duk repair duk ni. Oh, nampak kipas je, ma'am. Itulah nampak kipas. Tadi nampaklah dia buat magic tu. Okay. Alright, so kita balik kepada korang tengoklah muka ma'am tenganga tu kan. Ha, biarlah kat situ. Nanti tengok dia sekarang dia okey, dia gerak sendiri dia. Biar dia. Okay, so tengok back tu kita punya graf kita ni tadi. Okay, semua dah dapat ke sampai MQ? Ma'am present, ma'am. Apa? Ma'am present dulu, ma'am. Oh, tak ni. Oh, you stop ke tadi presenting? Abang, you stop presenting ke? Okay, dah nampak bagi tahu. Okay, ma'am. Alright. So, now kita tengok teacher buat sampai MPQ kan? So teacher nak buat semua sampai M gradient of PQ8. So MPQ8 akan dapat apa? Y8 minus Y over X8 minus X. X8. Akan dapat yang tu. Okay, lepas tu. Okay, akan dapat sampai situ kan? Okay, so sebenarnya apa yang teacher nak anak-anak tengok adalah, okay, masa kita buat dekat, kita dah cari gradient MPQ1, gradient kita ni kecil ke besar kita dapat? MPQ1 dia besar. Okay. So, so dia sebenarnya kalau anak-anak tengok kat sini, kenapa kita ada ke biru? Okay, so kalau anak-anak tengok sini, bila kita nak cari gradient, gradient ni sebenarnya dia adalah panjang, okay, ni teacher nak garis eh. Okay, dia sebenarnya adalah ni panjang ataupun tinggi kot, ha. Okay, daripada sini, panjang ni, okay, daripada Q ni ke sini bahagi dengan panjang yang ni. Hypotenuse, ma'am. Alright, maknanya, yes, pandai pun. Dia bukan hypotenuse jugalah. Dia bukanlah nak kata, hypotenuse kan kita PQ tu adalah hypotenuse dia. Tapi gradient dia bukanlah hypotenuse, okay? So gradient tu bukanlah panjang hypotenuse. Ha, okay. So gradient tu apa? Gradient tu adalah ni distance ni. Okay, bahagi dengan distance ni. So distance untuk y ni, y yang atas ni, y minus y1 minus y. So kita akan dapat, teacher buat del y. Maksudnya dia akan dapat, teacher tulis je dulu del y ataupun boleh buat del y1 ke macam tu. Okay, maksudnya kenapa teacher buat delta y tu, delta y1 tu nak bagi tahu dia punya yang tepi ni, panjang ni adalah perubahan nilai kepada y. Y daripada y1 dia jadi y. So bila kita ambil yang MPQ, dia akan duduk kat sini pula. MPQ Q2 dia duduk sini. So panjang ni akan makin kecil pula. So sini akan jadi delta y2. Okay, sini tadi kalau sini delta x, bila kecil delta, okay ni delta x1, delta x2. So kalau teacher kecilkan lagi, teacher kecilkan lagi, duduk kat sini pula, Q3, Q3 situ, dia pergi sini. Okay, teacher buat pula dekat Q4, teacher buat pula dekat Q5, okay Q5 macam tu, pergi bawah. Nampak tak? Bila kita kecilkan, so anak-anak akan dapat nilai yang anak-anak cari tadi, yang banyak-banyak tadi tu, dia akan jadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil kan? Okay, so dia punya apa yang semakin kecil? Yang semakin kecil tu adalah nilai ataupun perubahan kepada nilai tu, distance dia antara y2 dengan y1 ataupun y2 dengan y tu. Maknanya ni yang tinggi ni, tinggi ni yang dia makin berubah, dia berubah. So semakin bila point kita ni semakin hampir dengan P, maksudnya point Q ni semakin dekat dengan P, nampak? Semakin dekat dengan P, so kita punya delta Y kita pun semakin kecil. Bila dia semakin dekat dengan P, delta X kita pun semakin kecil.
itulah maksudnya yang teacher cakap tadi, yang kita, yang teacher letak delta tu ataupun del tu. Del y, delta y tu, mungkin Q kita duduk kat sini. Teacher buat tanda merah ni, okay, Q ni kat sini. So kalau Q kat sini, maksudnya dia duduk sangat hampir dengan P. Jadi kita tak boleh, kita nak tengok dia punya nilai del y dia, nilai del x dia tu sangat kecil. So kat situlah yang kita kata wujudnya del y, dan kat situlah yang wujudnya del x. So kalau kita kata del y, del x tu apa? Ha, itulah dia, perubahan y dengan perubahan x. So dia datang daripada mana? Dia sama sebenarnya, sebab kita dapat tadi kan, kita tahu dy bahagi dx sama dengan gradient. So yang kita duk cari ni pun adalah gradient. Jadi bukankah dia sama? Gradient apa? Gradient maksudnya nilai del y bahagi dengan nilai del x. Maksudnya panjang untuk y, okay, panjang y ni, panjang y bahagi dengan panjang x. Okay, so kalau panjang y ni kita letak sebagai delta y, panjang x tu kita letak sebagai delta x. Maknanya gradient apa? Gradient adalah delta y bahagi delta x. So kita pun dapat kesimpulan yang ni, delta y bahagi delta x. Sebab apa? Sebab delta y bahagi delta x adalah gradient. So daripada situ kita boleh simpulkan bahawa dy dx ni sebenarnya dia hampir sangat dengan delta y over delta x. Okay, dia sangat hampir. Sebab kan tadi bila teacher ubah ni, teacher gerakkan Q ni, teacher gerakkan Q sampai duduk dekat sebelah P ni, Q ni duduk kat sini, dia duduk semakin dekat dengan P. That's why kita kata dia, dia hampir dengan dy dx tu, dia sangat hampir dengan del y del x. So dalam calculation kita boleh buat dy over dx sama dengan del y over del x. Kita boleh anggap yang tu. So dalam calculation kita, kita boleh tulis yang tu. Faham sampai situ dulu? Faham, ma'am. Faham tak? Dapat, ma'am. Dapat. Okay. Faham, ma'am. Faham. So, faham. Bila kita nak masuk untuk next tajuk kita ni, untuk del y, del, untuk perubahan kecil, teacher harap anak-anak faham lah apa yang teacher cakap tadi. Perubahan kecil tu, small change tu apa? So ingat, bila kata small change tu adalah perubahan. Perubahan apa? Perubahan kecil. So apa dia kita represent kita punya perubahan kecil? Perubahan kecil kita, kita represent by del y, delta y dan juga delta x. Maksudnya ada delta, delta tu means perubahan kecil. Okay, so now barulah kita nak masuk ni. Ni tajuk kita yang pertama tadi ni, yang teacher kata kita nak masuk ni, tajuk ni, perubahan kecil dan penghampiran. Okay, so now teacher nak tunjuk macam mana, macam mana cara perubahan kecil dan penghampiran ni kita guna. Okay, kalau dekat case ni yang teacher tunjuk sekarang ni, teacher bagi contoh graf. Kenapa teacher guna graf? Sebab teacher nak anak-anak semua faham, anak-anak boleh bayangkan kenapa yang teacher kata dy dx tu sama dengan delta y sama over delta x. Okay, tapi dalam contoh ataupun dalam soalan exam ke latihan ke apa-apa ke, dia delta y delta x ni dia tak semestinya kena y dengan x. It can be anything, apa-apa pun. Contoh, okay, teacher clear check ni sekejap eh. Okay, contoh eh. Katakanlah kita ada, sebelum ni kita cari rate kan. Okay, katakan anak-anak cari rate. Okay, kita cari rate apa? Rate untuk volume. So, dv over dt. Rate untuk volume. Jadi, kalau anak-anak nak guna delta, so kalau kita nak cari dv over dt sama dengan apa? dv over dt sama DV dengan delta t. Pandai. Okay, delta V over delta T, pandai. Maknanya, anak-anak jangan save kat kepala yang bila sebut delta tu nak kena fikir Y dengan X je. No. Bila kita kata delta, dia boleh jadi apa-apa je. As long as soalan kita, as long as kita dapat daripada soalan yang betul. Kita interpret data kita daripada soalan, keluarkan benda yang betul. Okay, contoh teacher nak bagi. Katakanlah kita ada okay, soalan ni. Okay, katakanlah kita ada soalan ni. Right.
Okay, okay, nampak tak soalan dia? Okay, so kita ada soalan, dia kata kenapa benda ni tak nak hilang, neon magenta ni? Ada je. Okay, so a closed cylinder, kita tengok. A closed cylinder has a height of 15 cm. Okay, dia kata, so teacher pun nak, kita kan bila dapat soalan macam ni, cara yang paling senang kita tukar dia daripada ayat biasa kepada ayat mat. So macam mana cara kita nak tukar kepada ayat mat? Okay, bila kita a closed cylinder has a height of 15 cm, kita pun lukis je lah silinder. Biarlah silinder kita buruk pun, as long as kita tahu tinggi silinder ni apa, 15 cm. Ha, tulis itu dulu. Okay, so kita pun buat 15 cm ni apa height dia. So height of the cylinder 15 cm. Okay, so find the approximate increase in the total surface area of the cylinder. So dia nak suruh kita cari nilai yang paling dekat dengan perubahan kepada apa? Total surface area. So kalau kita tak faham hal lain-lain sangat pun tak apa. Yang penting kita dah tahu dia nak suruh cari apa? Approximate increase. Maksudnya dia nak suruh cari peningkatan yang paling hampir. Okay? In the total surface area. So maksudnya kita nak cari apa? Dia nak ni. Total surface area. Dia nak dekat total surface area. So maknanya area ni kena tahu. Kita tahu area mesti melibat, dia mesti guna formula dia A, area. So A apa yang dia nak suruh cari? A apa ni? Approximate increase, maksudnya nilai yang paling hampir dengan area. Maknanya apa? Delta A. Itu yang dia nak suruh kita cari. Okay, maksudnya kan macam tadi kita katakan, mula kita ada Y. So dia jadi, okay, kita ambil delta Y. So maknanya kalaulah Y kita ada 4, delta Y ni, okay, delta Y kita ni sama dengan 0.1. Maknanya kalau asal panjang Y kita 4, panjang ni je 4, bila ditambah lagi dengan 0.1, so dia naiklah sikit lagi sini 0.1. Jadi Y baru kita apa? Kita akan ambil 4 plus dengan 0.1 akan jadi 4.01. Okay, so samalah macam soalan ni. Kalau dikata delta Y tu benda yang kecil lah, dia berubah banyak mana perubahan dia? Increase banyak mana? Dia increase, ya. Yeah. 4.01 ke 4.1, ma'am? 4.1, Allah. Ma'am, nak tanya, ma'am. 4.1, ya. Yeah. So kalau Y 4, delta Y tu 4.1 ke 0.1? Delta Y 0.1. So kalau 4.1 ni apa? Y plus delta Y. Oh, so dia meningkat sebanyak 0.1 tu, ma'am. Okay, ya. Yeah. Ha, macam sekarang awak ada RM10. So awak pun dapat untung 10 sen. Jadi berapa perubahan kepada duit yang awak ada? Perubahan awak tu sangat kecil. Sebanyak berapa? Sebanyak 10 sen. So berapa duit awak ada sekarang? RM10, 10 sen. Okay, so 10 sen tu apa? 10 sen tu adalah perubahan kecil kepada duit yang awak ada. Faham? Alright. So kita tengok yang ni, kita tengok delta A. Delta A dia nak mananya, yang dia nak delta A ni adalah dia kata approximate increase, maksudnya peningkatan yang sangat kecil kepada A tu. Okay, data of the cylinder when the radius of the cylinder increase. Tengok kat sini, kita nak fahamkan data bila radius ni dia punya yang kita nak kena keluarkan. Bila apa? Radius, maksudnya radius tu yang increase daripada 5 ke 5.01. Maksudnya apa? Radius adalah 5. Okay. 5.01 ni apa? Delta R. So delta R ni sama dia punya delta R 0.01 sama dengan 0.01. Pandai. Faham, pandai dah tu. Boleh dapat 0.01, faham dah tu. Pandai dah tu. Sekarang kita nak cari delta A, ma'am. Sekarang soalan kita nak suruh cari delta A. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita, okey, kita tahu kat sini ada delta A, sini ada delta R. Maknanya kalau kita nak cari, kita boleh kaitkan delta A bahagi dengan delta R sama dengan dA bahagi dengan dR.
So kita boleh dapat delta A sama dengan dA per dA darab del R, delta R. Sampai sini dulu sebelum teacher tunjuk calculation. Faham tak? Oh, faham. Tinggalkan delta A. Ha, tak faham tanya. Sampai situ dulu. Okey, sampai situ faham? Faham, ma'am. Faham, ma'am. Okey. Alright. So, sekarang apa yang kita kena cari? DA per DR dengan delta R. DA per DR. Okey, delta R kita dah ada kat sini. So, kita kena cari DA over DR. So macam mana nak cari DA over DR? Kena carilah A dulu. Sebab A di luar permukaan, ma'am. So A A sama dengan apa? Itu kita pi j kuasa 2 tambah 2 pi jt. Masa kita pi r differentiation pi r squared. Pi r squared sebab dia okey dia dia atas ni circle kan, atas circle, bawah circle. So bila circle dia pi r squared. Jadi pi r squared. Pi r squared. Okey. Dia punya yang lengkuk dia tu berapa? 5. 2 pi jt kan. Formula dia apa, formula dia untuk yang yang lengkuk dia tu? 2 pi r kali t. Okey. Okey. So dapat yang ni kita pun boleh differentiate DA over DR. Okey, differentiate lah DA over DR. Ya. Ya, yang ni nak kena kira dengan pi sekali ke pi tu biar jadi constant ke? Dia dia punya jap, dia pergi mana ni ha? Dia okey. So sekarang dia punya A kita, kita ada A apa? 2 pi r squared plus 2 pi r h. So dia gerak ke mana ni? Dia bagi okay, h mem, letak h 15. 5. Okay. So sini kita dah tahu dah tadi h dia dah bagi 15. Jadi kita akan dapat 2, okay, 2 pi r squared plus 15 pi r. Eh 15 pula dah. 30 lah sebab dia dah bagi kan. Haa, kita boleh buat 30 pi r. Kita boleh gantikan je terus h tu. Okay, so cubalah differentiate dapat apa. Mem, asal ada r lagi, bukan hilang ke r? R mana hilang ni, A lagi. Bawah ni bau DA over DR. R mana hilang eh? Oh, ingatkan dah differentiate lah. Jadi 4 pi tambah 30 pi. Asal 30? 4 pi R. 4 pi R tambah 30 pi. 30 pi. Okay, siapa yang tak faham dapat macam tu? 30 tu mem. Kenapa 30? 15 kan satu bawa pergi depan. Bawa depan. 15 satu. 15. H kan 15 ni. So 15 kali 2 dapat dah 30. Ingat 5. Ingat 5. Okay. Okay, so faham eh? Faham eh. Okay. Alright, so now 5 tu adalah R. 5 tadi R. R ya 5. Okay, so sekarang kita dah tahu R 5. Kita boleh masukkan R 5 kat sini. So 5 kali 4, 20. 20 pi. Tambah 30 pi. So kita dapat berapa pi? 50 pi. So kita dapat 50 pi. So next buat apa? 50 pi masukkan dalam formula. Ya. Yeah. So del A equals to 50 pi kali del R. So delta R kita 0.05 pi. 0.5 pi.
inilah jawapan akhir kita untuk kata A. Siapa tak faham kat mana-mana, tanya. Man, ke kiri sikit, man. Saya nak tengok yang tadi, differentiate tu. Okay, nampak? Okay, nampak, man, nampak. Okay. Okay, kat mana tak faham, tanya. Cuba faham, tak faham, tanya. So, teacher akan bagi satu soalan anak-anak boleh buat. Man, 0.5 pi ni surface paling hampir kan? 0.5 pi tu adalah perubahan kepada surface area dia. Mungkin kalau contohlah, maksudnya katakanlah kita punya silinder kita tu buat daripada daripada logam kot, rasanya kalau kita panaskan logam tu dia expand kot lah kan. So mungkinlah kat situ lah dia jadi dia punya apa namanya tu, apa yang expand surface area dia buat akan tumbang juga. Okay. Sekejap, macam ais mencair. Macam ais mencair. Betul, macam ais. Tapi yang ni ditambah lah, maksudnya dia tak cair lah. Okay. Right, so ada tanya tu. Two pi RH untuk apa? Two pi RH, inilah formula kepada surface area. Okay, kalau anak-anak tak ingat, tak nak hafal, okay tak apa. Yang penting cuba ingat buat macam ni. Silinder, dia ada satu bulat di atas, satu bulat di bawah. Betul tak untuk silinder? Kan? Lepas tu, ini atas penutup dia. That's why area of circle adalah pi r squared. Sini pun pi r squared. That's why kita dapat yang depan tu 2 pi r squared. Yang pertama. Yang kedua, yang siapa tanya ni tadi? Yang Faris tanya tu. Faris Haikal tanya macam mana dapat tepar H. Okay, sebab ni kita tengok yang badan ni tu, yang lengkung tu. Badan dia kalau kita buka, kita cari dia punya bentangan dia, kita akan dapat bentuk macam ni. Betul, kita akan dapat ni kan? Bentuk ni. Ni kita buka kan? Okay, kalau bentangan kepada silinder, kita akan dapat satu macam ni, satu sini, satu kat bawah dia. So kita pun tutup dia. Okay, panjang ni, okay ni, okay. Panjang ni, ni lebar. Lebar dia adalah tinggi kepada silinder. So tinggi, ini akan jadi tinggi dia, height dia. So dia punya lebar dia adalah apa? Lebar dia adalah ni. Panjang kepada lilitan bulatan. Circumference punya panjang. Okay, panjang lilitan bulatan. Apa dia formula untuk panjang lilitan bulatan? 2 pi r ataupun 2 pi g. So panjang lilitan bulatan adalah 2 pi r. Maknanya panjang ni adalah 2 pi r. So bila nak cari area, ambil panjang ni 2 pi r kali dengan tinggi dia h ni. That's why kita dapat, bila kita nak cari formula untuk silinder, kita pun dapat 2 pi RH. So anak-anak kena faham mana datang 2 pi RH, sinilah sebenarnya. That's why kalau kita tak hafal formula pun tak apa, yang penting kita faham. Okay, so dia punya panjang ni adalah apa? Panjang ni adalah 2 pi R. Nak cari dia punya area 2 pi R daratlah dengan H, dapat 2 pi RH. Okay, so teacher harap Faris Haikal boleh faham eh. Mem, yang tu pi r square tu sebab dia dua bulat je, mem? Ya, sebab bulat ni satu bulat ke atas, satu bulat ke bawah. Ada dua bulat. Satu bulat pi r square, satu bulat lagi pi r square. Bila dua jadi 2 pi r square. Okay? Okay, ada lagi soalan? Ada, mem. Kalau delta A maksudnya perubahan A tu kan? Ya. Yeah. Kan? Ya. Yeah. Kalau DA? Kalau? Kan DA over DR kan? Maksudnya dia tak ada, kita tak ada. DA saja tak wujud. DA saja tak ada. DA kan? DA saja ni tak ada. Dia tak ada wujud DA saja. Okay, DA dia bila kata beza kan mesti kena D dengan something. Dia tak ada DA saja. Okay?
Okey. Siapa tanya dia? Amirul okay. Amal ke siapa? Okay. So DA saja tak ada. Ataupun DA over DR katakan. DA tu apa? DR tu apa? Tak ada. Sebabnya D dengan delta tak sama. Jadi kita buat delta tu del ataupun delta tu adalah perubahan kecil. So kalau D tu kita tak ada nak kata dia adalah perubahan besar ke tak ada. Okay? Alright. Lagi soalan lain. Kalau DA over DR maksudnya benda yang kita differentiate bezakan lah. Bezakan dia. Yeah, yang kita dah bezakan dia. Kita differentiate A with respect to R. Maksudnya bezakan A terhadap R. Kena tengok R. Okay. Amirul Haikal, okay? Okay. Alright. Lagi ada soalan lain? Nak try soalan lain? Boleh try soalan lain? Nak try. Alright, ni yang teacher dah bagi tadi. Sekarang teacher nak anak-anak buat soalan ni. An open tank in the shape of a cuboid. Ha, ni soalan ni. Kenapa tak nak? Okay. Okay, tu soalan dia. Alright, cuba buat. Okay, ni siapa dapat nanti bagi nama kat Mito eh. Ma'am, approximate decrease in total surface area tu kalau Melayu je dia kan? Dia nak cari berapa besar surface area kepada kepada tank tu, kepada cuboid tu. Berapa banyak? Macam tadi pun surface area kan sebenarnya. So cari del A lah sebenarnya. Soalan tu sebenarnya so cari del A lah, perubahan kecil kepada surface area. Maksudnya surface area tu dia akan berkurang lah kan. Sebab dia bagi tu dia kata from the approximate decrease, dia berkurang. Bila dia kata in the total area of the tank if X decrease, maksudnya X tu yang decrease, X pun decrease daripada 3 ke 2.98. Ma'am del X negatif 0.02 kan? Ya. Yeah. Siapa dapatkan bagi tahu. Air je bang. Mem, jawapan dia 0.32x eh? Salah. Mem, jawapan dia negatif 0.16x eh? Salah. Dia negatif 0.32. Salah. Negatif 0.96. Salah. Negatif 0.72. Salah.
negatif 0.72 mem. Salah. Mem, area dia 8x kuasa 2 tambah 4 kan? Tak tahu, malas nak cakap, buat dulu. Mem, mem, jawapan dia apa 8x kuasa 2? Siapa dapat 8x kuasa 2 tadi tu? Saya Syaz mem. Salah. Area, area. Jauh sangat salah tu. Kelaut jangan pergi dulu tadi. Mem, jawapan dia negatif 0.4 mem. Fatih, salah. Mem, jawapan dia negatif 0.36. Salah. Mem, kalau open tank maksudnya atas tak tutup lah? Tak tutup, ha, tengah ni lah dah open. Betul, boleh nampak. Okay. Dia siap ni kan, dia nampak tak dia bowl kan ke open tu. Kok-kok budak tak perasan. Ha, dia beritahu dah open tank. Dia nak tak ada air hujan rasanya ni. Negatif 0.48. Hazim ulang. Eh Hazim kau sebut tadi? Negatif 0.48. Yes, Hazim betul. Ay, ingat ni. Itu mantis nama Hazim. So the answer is negatif 0.48. Dia punya area dia 6x kuasa 2 tambah 4 ni mem. Area dia 2x kuasa. Kan kita ada jap. Teacher clear kat sini. Teacher nak lukis. Bila dia kata open tank, maknanya kita ada kuboid. Macam ni kan, kuboid kita. Dah agak dah kan. Ha, kita ada kuboid. Tapi kuboid kita ni yang kat atas ni tenganga tau. Ni dia punya atas dia, dia terbuka. Dia tak ada. Atas ni dia tak ada. So, sini tinggi dia 2, sini X, sini 2X. So, area dia, kita ambil dulu 2 darab dengan X, so 2X sebab dia ada dua belah, so dia akan jadi 4X. Tambah dengan, okay, ambil yang bawah pula, tapak yang bawah ni. 2X darab dengan X. Tapi dia satu je sebab dia open, dia tak ada atas, so dia akan jadi 2X squared. Tambah, ambil yang depan ni pula, 2X darab dengan 2. So 2X darab dengan 2, 4X. 4X sebab dia ada 2 belakang sekali jadi 8X. So area dia sebenarnya 2X squared plus 12X. Okay, siapa yang tak dapat area? Teacher rasa kau dapat area boleh dapat dalam yang lain kan? Masalah area kau tak dapat ni. Mem, 4X yang ni mem. Mem ulang. Okay. 4X yang mula-mula ni adalah yang ni. Sini kan 2 tinggi dia. Sini kan 2X. Teacher dah cuci conteng kan? Sini kan 2X. Sini 2. Okay. Sini 2. Sini 2X. Maknanya ni muka ni, muka yang sini, line ni. Muka ni adalah 2 kali 2X. Jadi berapa X? Eh bukan 2 kali 2 X, X je lah bawah ni. Bawah ni X je. Ha, bawah ni X sahaja. Tak, tadi teacher buat X je lah. Teacher bagi tu, tahu tu kali X. Okay, tu 2 kali dengan X. So kita dapatlah muka ni 2X. Sebab kita ada 2 belah sana ni lagi satu ni yang sebelah sini. So jadilah 4X. 2X tambah lagi 2X dapatlah 4X. Okay, and then 2x squared. Untuk nak dapat 2x squared ni macam mana dapat 2x squared? 2x squared ni untuk base dia. Ni base dia. Tapak dia. Ni je. Ni 2x kali dengan x. So 2x kali dengan x dapat 2x squared. Dia tak ada tambah, dia tak ada tambah 2. Tambah 2. Dia tak ada darab 2. Dia tak payah tambah yang atas sebab kena bayangkan kuboid ni dia terbuka, dia tenganga. That's why dia kata open tank. Tangki yang kalau terbuka. Kalau open tank, yang kalau dia tu atas dia ada? Kalau dia ada, dia akan jadi sini 4x squared lah. Darab 2 lah.
Ha, darab 2, 2x squared darab 2. So akan jadi 4x squared lah kat situ. Okay, faham? Saya tak dapat okay. Yang dapat area, lepas tu differentiate. Lepas tu nak masukkan nilai x, tak tahu nak ambil yang mana. Okay, so okay. Yang ni dapat dah. Yang 8x saya tu. Yang 8x tu. 8x, okay, yang 8x ni. Ini, okay. Muka surat sini, ha, muka depan sini dah ambil. Muka belakang dah ambil. Tapak dah ambil. Mana lagi kita belum ambil? Depan. Muka depan. Ah, depan sini. 4x, ada dua. Depan, yes. Depan dengan belakang kita belum ambil. Okay, so kita ambil. Depan ni 2x kali dengan 2. 2x kali 2, 4x. Dapatlah 4x yang color biru depan ni. So sini dapat 4x, belakang pun biru jugalah kan, sama kan, ada dua dua muka yang sama. So times 2 dapatlah 8x. Okey tak? Boleh? Okey ma'am, okey ma'am. Okey ma'am, okey. Alright. So tadi yang saya siapa atau saya tu tak dapat apa? Tak dapat differentiate ke apa tadi tu kan? Ma'am, so, tak tahu nak ganti nilai apa. Okay, DA dx. Okay, DA dx dapatlah 12 tambah 4x plus delta A dia negatif 0.48 eh? Ya, yeah, betul. Okay, so DA dx is 4x plus 12. Okay, kat sini ke yang tak tahu nak masuk nilai x? Betul, ma'am. Okay, yeah, kan ma'am. Tengok balik soalan. Dia beritahu apa ni? Bila dia kata if bila dia kata ni x nampak x berkurang daripada 3 ke 3 2.98, maksud x kita asal x berapa, asal 3, lepas tu dia jadi 2.98, maksudnya perubahan x kita dia kurang sebanyak berapa, negatif 0.02. Faham sampai situ tak? Saya tak tahu nilai x tu, nilai x X tu 3 lah. X kan dia kata X decrease. X ni berkurang daripada 3 ke 2.98. Maksudnya X sekarang awak ada X 3. Kan dia kata X berkurang dari 3 ke 2.98. Maksudnya X awak ada asal berapa? 3. Okay, faham kan? Faham. Mem, dia negatif sebab decrease kan, mem? Ya, dia negatif ni. Kenapa teacher tak negatif kat depan? Sebab dia decrease. So kita letak negatif ni, ada word decrease ni. And then jawapan kita pun mesti dapat negatif sebab apa? Ada word decrease. Okay? Okay, boleh? Boleh, ma'am. Boleh, ma'am. Ha, so sambung je lah buat. Masukkan okay, value. Ha, kita masuk ma'am, sini. Delta X dia 0.02 ke 0.98 tadi? Delta X kosong, negatif 0.02 lah. Okay. Sebab dia cakap decrease kan, ma'am? Decrease kan? Yeah. Ma'am. Yes, sir. Yang yeah, negatif 0.48 tu apa, ma'am? Negatif 0.48 ni apa? Ha, siapa nak tepuk jawab? Delta A kan? Itu jawapan. Sebab soalan dia ni, find approximate decrease in the surface area. So dia nak cari berapa besar area kita yang berkurang. Ha, decrease kan? Berapa besar area kita yang berkurang. Okay? Faham? Boleh? Yang tanya kita tadi boleh? Faham. Alright. Okay, ada lagi soalan? Make sure clear soalan ni. Clear, ma'am. Okay, semua okay? Okay, satu lagi soalan teacher nak bagi small change. Lepas tu kita boleh masuk approximation. So kita tengok satu lagi contoh. Soalan ni. Okay, this one. Actually ada lagi dua tapi tak apa. Buat je dulu yang ni. Cuba buat. The height of a cone is 3 times its base radius. Faham kan? Walaupun dia soalan English, dia soalan dia dalam English tapi dia simple je kan? Tinggi dia 3 kali dia punya radius. Ha, macam tu.
That's why dia bagi. Radius dia R, tinggi dia 3R. Sebab dia kata 3 kali radius. Find approximate change in its base radius. So dia nak apa? Approximate change untuk siapa? Ha, untuk ni ha. Base radius if apa? Its volume. Ha. Itu je. Dia bukannya banyak pun soalan max. Soalan max ni senang sebab awak tak payah nak pening-pening cari benda dalam dia. Simple je. Eh, tadi siapa tak dapat yang betul tadi? Nito tulis nama tak tadi? Tulis. Ha, okay. So yang ni pun teacher tunggu. Siapa dapat nanti kita ni bagi nama dekat Nito. Muhammad dapat ke? Dia nak apa tu mem? Approximate change base radius tu apa maksud dia? Approximate change maksudnya ah, perubahan lah. Ha, perubahan kepada radius dia. Oh. Mem, jawapan dia 64.5294 pi.
Salah. Bukan. Dah nampak teacher, dah nampak teacher kan? Dah wujud dah kan kat dalam tu kan? So kalau teacher Gering ni nampak tak? Dia nampak kan? Nampak. Okay. Nampak. Okay. Mem, jawapan dia 737284 ya? Tak bukan. Jawapan dia bukan dalam pi Jawapan bukan dalam pi. Mem, jawapan dia 2 over 3R cube kan? Bukan. Mem, jawapan dia 85.33 eh? Bukan. 0.125 mem. Macam sekejap. Bagi yang fraction boleh tak kalau you all dapat? Sebab jawapan ni sebenarnya dalam fraction. 1.8 Bila you all bagi point-point, saya dah confuse dah check. 1.24 mem. Bagi yang fraction lah, jawapan ni dalam fraction. 1.8 mem. Bukan. 1.8 1.8 salah. Ke 2/3 ah. 1.8 salah. 2/3 mem. Ya. Ya. Fatih ke tadi ada orang sebut. Betul. 1.24. Siapa tu? Aduh. Fatih mem. Fatih. Fatih, okey. Mito, Fatih eh? Fatih dapat. So jawapan dia sebenarnya adalah 1/24. Kejap lagi teacher tunjuk macam mana kerja. Usaha sampai dapat 1/24. Jangan risau, teacher akan tunjuk. Cuma teacher nak you all cuba juga buat dulu. Nanti kan baru kita boleh check. Kita, masa teacher tunjuk nanti anak-anak boleh tengok. Kat mana yang anak-anak buat tadi yang salah ataupun careless ke apa ke. Cuba je buat, nanti teacher tunjuk.
Kalau rasa perlukan pertolongan, tak apa. Memang teacher akan tolong kejap lagi. Teacher dah tunjuk solution. Ha, cuba buat dah sikit. Nanti kalau dah nak siap, teacher tunjuk macam dah tak best kan? Jawapan dia tadi 1/24 kan? Haa, this one. 1/24. Okey, ada orang yang nak teruskan buat ke, nak teacher tunjuk sekarang ke, dia sikit lagi nak buat ke apa? Ada usaha lagi? Tunjuk men, tunjuk. Okey, nak tunjuk sekarang boleh. Teacher risau lagi, teacher tunjuk, lepas tu ada yang marah. Kalau teacher saya buat, tengah buat lagi, teacher dah tunjuk. Ha, tu yang teacher nak tunggu. Tunjuk je. Okay, boleh? Mukris, Mukris. Boleh. Ya, ma'am. Mukris siap dah? Saya dah dekat last step ni, saya nak try. Itulah contohnya teacher nak, kalau boleh, okay, buat sampai habis. Baru kita rasa nanti bila teacher tunjuk, dia boleh check kat mana yang dia salah. Crack, siap ke crack? Okay. Adam Hakimi, siap? Adam Hakimi ada? Adam Hakimi ada ke? Tak ada. Atan, siap Atan. Atan diam je, khusyuk betul tu. Obit mana Obit? Obit okey ke?
Yen, apa cer Yen? Diam je hari ni. Ada mem, ada. Tak ada, tak ada budak MRSM, dia diam lah mem. Elok sikit. Tak ada budak MRSM tu dia diam eh. Dah, tidak. Dah tengah buat eh? Baru nak cakap. Okay, tak apa, tak apa. Sila, sila. Teruskan usaha. Nanti bila dah dapat, kira-kira dapat 1/24. Kita rasa macam, ah, lega macam tu. Macam yes, dapat lah macam tu. Tapi kalau kita tak dapat pun, tak apa, biar dulu. Nanti bila teacher tunjukkan, baru dia akan nampak, oh sini yang dia tak dapat, oh sini yang dia careless lah macam tu. Tu sebab teacher nak juga anak-anak buat walaupun ada yang dah dapat. Ma'am, saya dapat tapi pun, tapi saya pun tak tahu macam mana saya boleh dapat. Tak apa, nanti kita tunjuk. Tak tahu macam mana boleh dapat tu pelik. Habis tu macam mana boleh dapat? Kira je macam tu. Tak tahu kan. Masuk-masuk tu cuba dapat. Okay, tu faham lah tu maksudnya. So kita tahulah nak masuk value kat mana. Itu rezeki lah tu maksudnya. Siap, Chris? Dah, dia mem. Dah siap, mem. Dah aje. Dah, dah. Dah. Mem, jawapan dia tadi berapa, mem? 1/24. Okay. Meh sekarang. Mukris siap Mukris? Apa okay, dia Meh tunjuk. Dah siap ke? Dah. Alright. Meh teacher tunjuk macam mana kita buat. Okay, kita tengok kat soalan ni. Dia kata the height of a cone is 3 times its base radius. Dia bagi pun sini R, dia punya height dia 3R. Okay. Lepas tu kita ada dia nak apa? Front approximate change in apa? Radius. So dia nak ni perubahan kepada radius. So kita pun tulis yang kita nak cari del R. Nak cari delta R. Itu kita nak cari. And then dia bagi apa? Bila volume dia increase. Increase from, okay, maksudnya volume dia asal dia, volume dia adalah 64 pi. So dia increase jadi 66. Maknanya delta V dia adalah 2 pi. Dia increase banyak mana? Daripada 64, dia naik jadi 66. So banyak mana naik? 2. 2 apa? 2 pi. Okay, so kita dapat del V. Okay, since dia adalah increase, so tak perlulah letak negatif 2 pi. Dia just guna 2 pi je. Okay, so maknanya sekarang soalan nak cari del R. Kita ada V dengan del V. So kita kaitkan V dengan R tu. So kita carilah apa dia volume of cone. So volume of cone adalah 1/3 pi r squared h ataupun 1/3 pi j squared t kot. Okay. So kita guna je yang tu. And dia dah bagikan h ni adalah apa? 3r. So kita masuk. So 1/3 times pi times r squared times dengan 3r. So kita boleh simplify lah kat sini. R dengan R. So apa je yang tinggal? Apa yang tinggal? Pi R cube. Pi R cube. Okay.
Pi R cube. Okay, sampai situ. Faham tak? Sampai sini faham? Faham. Okay, so BDR, kita pun differentiate. Kita akan dapat 3 pi R squared. Sampai situ faham? Faham. DVDR 3 pi R squared. Okay, so kita pun dapat ini kan sama dengan over 1. Jadi kalau teacher nak terbalikkan, nak cari DR over DV, kita akan dapat 1 over 1 per 3 pi R squared. Sampai situ faham? Faham. Okay, so now kita kaitkan dengan del R. So ini DR DV, maknanya del R. Kenapa nak terbalikkan? Sebab kita nak del R. Soalan dia nak del R. So kita boleh buat del R over, boleh juga, tapi dua kalilah kena buat. Kalau ni terus je, since kita nak del R, dia ada duduk kat atas. So del R over DV sama dengan DR over DV. Kan ke senang kita nak kira? Kan? Jadi del delta R sama dengan DR over DV darab delta. Gantikan je terus. Okey, kat sini kita masukkan je terus. Apa kita punya R kita? 4. 1 over 3 kali ni. R kita berapa? Okey, carilah R. Sebab daripada sini dia bagi volume adalah 64. So kita buatlah 64 pi sama dengan pi R cube. Cancel, cancel. So R sama dengan 4. So you just substitute R equals to 4 kat sini. So kita akan dapat 1 over 4 times 2, 16 times 3, 16, 48 pi. So kita pun dapat, betul ke 48 pi? Okay. So kita pun dapat 1 over 48 pi. Letak je lah kat sini 1 over 48 pi. 1 over 48 pi darab dengan delta V. Ni kan delta V 2 pi. Cancel pi, cancel pi, cancel 2. Jadi 24. Dapatlah 1 over 24 delta R. Faham? Kat mana nak tanya? Silakan. Sekejap, teacher bagi nampak semua. Sekejap, teacher bagi nampak semua kan? Apa? Kasih nampak semua, ma'am. Tu dah teacher bagi nampak semua. Alamak, tadi teacher tergerakkan dia ke? Bawa turun bawah balik. Allah, naik tinggi sangat pula. Okey. Okey. Nampak semua kan? Nampak, ma'am. Okey. Okey. Kat mana nak tanya? Kat mana tak faham? Kat mana yang tadi tak dapat? Kat mana yang careless? Kalau nak tanya, cuba tanya. Okey ke? Teacher saja bagi soalan yang tricky sikit sebab RMC kan. So bagilah soalan yang best-best sikit. Soalan yang agak-agak samalah, yang boleh buat Tabata tadi boleh buat. Takkan soalan Max sambil duduk tak boleh buat. Ma'am, kalau small change dengan approximation, mana lagi senang, ma'am? Senang je dua-dua, tak ada beza pun. Senang, ma'am. Kau tanya ma'am memang. Tak betul, tak apa. Confusing sikit lah soalan ni. Tapi boleh lah, boleh. Kalau Chris tengok setiap satu step, dia tak confuse pun. Dia akan, kita jadi confuse kalau kita tak ikut step. Dia sebenarnya, kalau tengok macam teacher buat kan, teacher tunjuk satu-satu, buat satu-satu. So kalau anak-anak buat satu-satu, dia tak confuse pun sebenarnya. Cari dulu ni satu, cari ni satu. Janganlah ma'am, sekali kita buat nak masukkan semua, ya? Kan kita buat soalan penghampiran kan? Orang kecil tu apa? Sekarang ni kita tengah guna
nak cari apa perubahan kecil, guna apa awak kata? Pampiran. Ah okey, pampiran ha. Tak, perubahan kecil mana satu, pampiran mana satu? Penghampiran tu maksudnya okey, kan tadi dia cerita dia benda dia kan perubahan kecil tu okey. Teacher buatkan tadi kan. Okey, kita ada y, lepas tu ataupun v lah kat soalan kita sekarang, kita ada v. Okey. Okey, sini dah tanya, kita boleh terus masuk yang penghampiran tu. Okey, sekarang kita ada v. Okey, dia bagi apa v? Okey, ni v. Anak-anak boleh tengok sini. Sini v. Okey, v yang tu v. Sini delta v. Okey, nampak dua-dua. Kita nak cari penghampiran, kita kena ada dua-dua tu. Okey. V dengan delta V. Okay, so sekarang daripada sini kita tengok kat sini. Okay, so V 64 pi. Maksudnya V yang asal tadi kita ada 64 pi. So daripada 64 dia increase sebanyak 2 pi. So sekarang dia berubah sebanyak 2 pi. Bila dia kata dia increase 2 pi, maksudnya dia berubah sebanyak 2 pi. Jadi berapakah nilai dia ada sekarang? Daripada asal dia maksudnya V dia yang baru, V new sama dengan 66 pi. So kat kes ni maknanya V asal 64 pi. And then dia berlakulah, katakanlah kita panaskan dia, so dia expand ke apa ke, dia naiklah sebanyak 2 pi. Lepas dia expand, dia naik 2 pi, berapa jadi kat V dia sekarang? So V dia sekarang adalah 66 pi. So V new ni lah yang kita panggil penghampiran. Maksudnya V kita tu dia hampir kepada satu nilai yang baru. So apa dia nilai yang baru tu? Itulah nilai yang baru dia, 66 pi. Tu je beza dia. Ma'am. Faham? Ya. Yeah. Faham, ma'am. Katakanlah kan soalan tu dia cakap dia decrease dari 64 pi to 62 pi. Maksudnya perubahan dia tu akan jadi negatif 2 pi lah, ma'am? Ya, yeah, negatif. Okay, ma'am. Okay. Okay, faham tak Mukris? Yang Mukris tanya tadi, mana lagi susah? Tu je lah. Sebenarnya nak dapat penghampiran, kita kena pandai small change dulu. Kena pandai cari perubahan kecil dulu. Maksudnya kita kena pandai cari dia punya delta punya value dulu. So kalau case ni, soalan ni mungkin next, okay. Sekarang soalan dia suruh kita cari delta R kan? So kalau dia nak masukkan soalan penghampiran kat kita, dia akan suruh kita cari, dia kata approximate value of R. Soalan ni dia akan tanya estimate the value of R baru. Macam tu. Okay. Nak so cari satu nilai R yang baru. Ataupun okay, teacher nak tunjuk. Okay, sekarang nak pergi ke penghampiran. Mari kita tengok pergi ke penghampiran. Okay, maknanya sekarang maksud yang kita kata penghampiran tu, okey kan teacher dah bagi tahu bila kata penghampiran maksudnya dia macam ni lah. Maknanya kita ada, asalnya kita ada Y. Mana dia pencil? Okey. So asalnya kita ada Y. So bila kata berlakunya perubahan, kita akan tambah delta Y. So yang baru ni Y tambah delta Y ni sama dengan apa? Sama dengan Y baru kita. Okay, so Y baru ni lah yang kita panggil, yang soalan tu suruh kita estimate dia punya nilai dia, maksudnya nilai baru kita. So biasanya soalan contoh dia akan bagi macam ni tau. Dia kata sekejap, teacher rasa ada contoh soalan dalam ni. Rasanya kot. Ada ke? Mari kita tengok. Ni ha, ada. Macam mana nak tengok ni? Ada. Okey, bagus. Kita tak salin. This one. Ni soalan dia. Okey. Ni soalan dia. Dia kata given that, okey ni soalan ni, teacher nak tengok yang ni. Given that y is 32 over x power of 5.
Ni y, dia bagi y. Y adalah 32 bahagi x power of 5. Dia nak suruh cari nampak soalan yang pertama, find the value of dy dx. So tak ada masalah lah dekat kita. Apa yang perlu kita buat adalah kita pun differentiate je dia. Okay. Okay, kita differentiate je dia. So kita pun akan dapatlah dy dx kita. So dia kata find the value of dy dx when x equals to 2. Okay, itu tak ada masalah. Teacher tahu. Okay, teacher boleh bagi je. So dy dx bila x adalah 2, kita pun akan dapat okay, daripada sini dy dx anak-anak akan dapat negative 160 over x power of, okay, itu kita akan dapat dy dx. So bila dia kata nak cari dy dx, bila x equals to 2, kita just substitute je lah x tu kat bawah ni. So when x equals to 2, kita pun dapat dx dia. Okay, apa dia dy dx kita bila x equals to 2? So kita pun dapat, kita masukkan je lah value, kita dapat negative 5 over 2. Okay, yang tu teacher tahu, semua orang pandai, semua orang faham sebab kita dah buat sebelum ni. Okay, yang teacher nak tunjuk hari ni, yang approximate tu, penghampiran tu adalah yang ni. Nampak soalan dia? Hence, bila ingat ni bukan kata soalan untuk soalan pembezaan je, soalan tajuk apa pun, kalau ada soalan tu disebut ada perkataan hence, ada word hence kat situ, maknanya kita kena guna apa yang kita cari sebelum tu. Maksudnya dia kata okay hence. Hence means that kita kena guna dy dx yang kita cari tu. Okay, hence estimate the value of apa? Hence tu maksudnya maka kan. Okay, dia suruh kita cari cari nilai dy dx bila x sama dengan 2. Maka estimate, anggarkan nilai untuk a 32 bahagi 2.02 power of 5. Okay, maksudnya bila ada perkataan maka tu, maka ataupun hence tu means kita kena guna apa yang kita dapat sebelum tu. So dia suruh kita buat apa? Hence estimate apa? Estimate the value of yang ni. Okay, ini maksud teacher tadi. Okay, y dia bagi yang ni, y. Okay, this is kita punya y. Okay, y kita. Okay, so this is kita punya y, 32 over x power of 5. Lepas tu dia kata sini x kita when x equals to 2, maksudnya x kita 2. Jadi kat dalam ni x kita adalah 2. Okay, bila dekat yang baru, soalan A yang baru, 2. X kita 2. Jadi berapa? 2.02. Okay, maknanya apa? X kita Mem, pun jalan 2. Kerja kena buat lain. Tapi nilai dia Data X berapa? Data X 0.02. Data X positif 0.02. Kita ambil je yang kita dah dapat yang tadi. So kita guna yang ni je. Kita tahu X sama dengan 2. So Data X 0.02. Itu je yang kita boleh buat. Kita dapat. Oh. Okay? Sampai situ dulu. Faham tak? Faham, man. Faham. So dydx dia mem sama lah mem kan, dydx dia. Dydx sama sebab dia, that's why lah ada perkataan yang wujudnya perkataan hence tu. Sebab dia nak suruh kita guna dydx yang kita dah dapat tadi. Oh, dydx guna yang awal-awal tu mem. Negative 5 over 2 tu mem. Ha ni, negative 5 over 2. Yeah. Oh, okay, faham. Okay, so sekarang bila dia nak suruh cari, maksudnya estimate the value of yang ni, ni apa? Ni adalah Y new kita. So Y new apa? Y new adalah apa? Tadi cik dah beritahu Y new adalah Y tambah delta Y. Delta Y. Okay. Sekarang kita nak kena cari apa? Y by Alexi. Delta Y. Delta Y bahagi delta X sama dengan dy bahagi dx. So bila kita nak cari delta y, okay, delta y kita akan dapat dy dx kita negative 5 over 2 darab dengan delta x 0.02. Kita akan dapat kat sini adalah 0.025. 0.025. Betul? Ya ke? Ya, mana del x dia
negatif. Itu del y kita. Apa? 0.02 dapat daripada mana? 0.2 boleh? Tapi itu baru del y tak, bukan jawapan kita. Sekejap, dekat chat ada orang tanya 0.02 dah dapat daripada mana? Okay, 0.02 cuba tengok dapat daripada sini. Okay, ni daripada sini. Sebab asalnya dia kata x kita asal 2. X kita kat atas ni 2. X asal 2. So bila dia berubah jadi 2.02 kuah 5, maksudnya dia berubah jadi sebanyak berapa? Sebanyak 0.02. Faham? Siapa tu? Irfan Syafiq. Faham Irfan? Okay, alright. So teacher sambung. Jadi kita dah dapat kat sini delta y. Delta y kita negatif 0.05. So masukkan je lah value kat sini. Value kita y berapa tadi? 32 bahagi 2 kuasa 5 tambah dengan 0.05. Ha, kiralah berapa dapat? Tolak. Sebab sini negatif kan? Formula dia memang kena tambah kan, tadi saya dah bagi formula dia. Y baru sama dengan Y tambah delta Y. Maksudnya apa yang kita ada, y, kata volume yang baru sama dengan volume asal tambah banyak mana perubahan volume. Ha, macam tu. So bila y new sama dengan y yang ada, y asal tambah dengan perubahan y, delta y. So sini sama dengan 1 minus 0.05. So you akan dapat 0.95. Inilah final answer kita. Okay, teacher kecil kan, kat mana tak faham tanya. Okay, teacher kecil kan, tak faham tanya. Okay, kat mana tak faham tanya. Teacher, mana dapat negative 5 over 2 teacher? Negative 5 over 2 ni kira dy dx. Dy dx kita kan 160 bahagi x power of 6. So masukkan 2 kat bawah. Dy dx sama dengan negatif 100 bahagi 2 kuasa 6. Dapat. Okay? Faham? Faham je. Okay. Ada lagi soalan? Teacher kecil kan tu. Kat mana-mana tak faham tanya. Tanya sampai faham. Teacher, mana pula dapat negatif 160 per 2 kuasa 6? Differentiate. Ni 2 kuasa 6 ini kan dy dx. Ni teacher dah differentiate ni, dah dapat ni. Dy dx kan negatif 160 bagi x kuasa 6. Dy dx sama dengan negatif 160 over x power of 6. Itu dy dx kita. Faham? Faham. Ha. Okay. Kat mana tak faham tanya. Kalau dah faham, mem, nak uji diri kita tu faham ke tak? Ya. Mem, punya jalan kiri ni ada dua tu kan, dua kaedah. Dua kaedah. Apa dua kaedah ni tu? So apa function yang buat y new sama dengan y tambah dy? Sedangkan kanan tu pun boleh buat tak? Sedangkan yang cara yang dy per dx bahagi a sama dengan dy per dx, delta y per dx, delta x sama dengan dy per dx. Aku tak faham apa bumi tu kata macam mana? Okay. Betul ke? Dengan Musi cakap macam tu. Maksudnya dy dx kita dapat, okay. Maksud Mito, di sini kita dah dapat dy dx
160 over 2 power of 6. Kenapa Y new kita tak buat 160 over 2.0 to power of 6 tu ke maksudnya? Ya tak, maksud saya, maksud saya kiri kiri tu kenapa tak tak, saya rasa kan, macam kanan tu dah boleh cara kanan yang belah delta Y bagi delta X sama dengan dy per dx tu dah boleh dapat nilai delta Y tu. Belah kiri pun boleh kat, ada dua cara kan ni. Memanglah kita dapat, okay, mai teacher nak buat. Teacher tanda, okay. Dia cari delta Y dulu, Mito, baru pakai Y new tu. Macam ni, Mito macam ni. Mungkin sebab teacher sambil ajar, teacher buat je kan, sebab teacher tak guna whiteboard yang besar. Okay, nampak? Mula-mula kita buat yang ni dulu. Ini benda pertama kita buat. Okay, Mito, itu benda pertama kita buat. Lepas kita dah buat yang ni, kita buat yang ni. Kedua. Lepas buat yang kedua, baru buat yang ni. Ketiga. Baru dapat jawapan. Faham? Mito. Maknanya sampah. Okay. So, Mito, kita buat yang nombor satu ni, yang dalam yang teacher letak green color yang for the first one tu, Mito. Tujuannya sebab kita nak dapat yang ni dulu. Jawab soalan yang pertama. Cari dy, dx. Itu benda pertama yang kita kena buat. So sepatutnya anak-anak semua kena habiskan dulu semua benda yang dalam nombor satu punya part bahagian tu. Nombor satu punya bahagian, kalau anak-anak tengok, teacher differentiate, okay, dy dx sama dengan negative 160 g x power of 6. Okay, ni teacher dah dapat dy dx. Lepas teacher dapat dy dx, teacher pun masukkan 2 kat dalam ni, dalam x dia, masukkan 2. Dah masukkan 2, baru teacher dapat dy dx negative 5 over 2. Itu first step yang anak-anak kena buat. Step nombor 2, kita nak kena cari del y. Sebab apa nak kena cari delta y tu? Sebab kita nak cari yang ni lah. Tujuan utama kita, soalan kita nak suruh kita cari y baru, y new. So kita tahu y baru sama dengan apa? Y baru adalah y asal, y original ni. Okay, teacher boleh je letak kat sini, kat situ. Okay, maknanya y asal, y original ni, y asal tambah dengan delta y. So kenapa teacher cari dy dx? Sebab teacher nak cari yang ni, delta y. So dekat nombor 2 ni untuk tujuannya teacher cari delta y. So teacher cari dulu delta y, dapat yang ni. Dah dapat delta y, baru teacher masukkan dalam y new kita. Faham? Ma'am. Ya. Yeah. Kenapa yang y tu digantikan 2 tu dengan 5 yang kat bawah tu? Yang 2 dengan 5? Step yang ketiga tu. Ha? Kenapa 32 tu bahagi 2 kuasa 5? Sebab memang dia bagi soalan dia kat atas ni. Soalan dah bagi y. Allah, dia pergi mana? Dia pergi mana? Yang tu y lama kan, ma'am? Okay. Ni. Nabil tengok kat sini. Nabil, ni tengok sini. Y ni dia bagi kan, y sama dengan 32 bagi x power of 5, x kuasa 5. Oh. Kan ke kita kata x kita sama dengan 2, jadi 2 kuasa 5 lah. Okay. Okay, lagi? Okay, lagi? Ada lagi soalan? Tanya sampai faham. Okay, kalau tak ada soalan, siapa tu tanya? Berapa banyak yang dia berubah 0.02 je? 0.02. 0.02 tu delta X. Siapa tadi tu tanya ni? Nabil, 0.02 tu delta X. Okay.
Nabi pun jawab. Okay, Nabi pun jawab. Okay, ya, lagi ada soalan lain? Saya nak tanya. Macam mana nak tahu soalan tu minta Y ke X? Soalan tu minta Y ke X? So, kalau dia ni, kalau Mita tengok. Okay. Kalau Mita tengok dekat sini kan? Ni. Ni nilai apa? Tu nilai dia delta tengok, Y delta X. DY per DX. Bukan ni ni yang teacher letak color pink ni. Tu. Kalau yang teacher highlight color pink tu. DY kalau kita tengok teacher highlight color pink tu, Mita rasa given yang given kan, okay, given Y kita 32 bahagi X kuasa 5. Soalan suruh cari 32 bahagi, lepas tu dia kata X kita 2. Lepas tu dia suruh kita cari 32 bahagi 2.02 kuasa 5. Jadi kalau dia dah bagi dah X kita 2, jadi dalam pink tu possible ke untuk jadi X? Possible ke untuk jadi delta X? Tak. Tak kan? Tak ada dapat. Mestilah Y. Ya. Yeah. Oh mem, maksudnya kan yang mem pinkkan tu, yang tu Y baru dia. Ya, yeah, Y baru dia. Oh okay mem, okay. Okay. Okay, tapi lagi? Kalau itu kenapa kalau mem kata Y dia kan yang mem pinkkan kan 32 over 2.02 kuasa 5 tu kan? Tapi dalam formula kan betul jalan kira mem tu mem buat 32 over 2 kuasa 5. Kenapa tak pakai 2.02 kuasa 5? Kenapa pakai 2 kuasa 5? Sebab dia Y lama. YO. YO ni maksudnya Y original, Y asal. YO pun tambah delta Y. Ini yang teacher tanda ni, kotak ni, ini formula. Formula untuk penghampiran. So anak-anak kena sentiasa ingat, ini adalah formula untuk penghampiran. So that's why tadi teacher tunjuk delta Y dulu, nak cari small change dulu. Sebab apa? Untuk nak cari penghampiran, kita perlu cari small change tu, perubahan kecil tu. Baru kita boleh cari Y yang baru tu. Okay? Okay, ma'am. Faham, ma'am. Okay. Lagi? Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, cuba buat B. Tadi yang teacher suruh buat A kan? Okay, sekarang teacher besarkan sikit. Okay, cuba buat B. Boleh nampak tak soalan B teacher? Oh. Nak ni, nak guna sini. Okay, teacher besarkan, cuba buat B. Soalan yang sama. Teacher, dy dx dia pakai yang sama kan? Negative 5 over 2 kan? Yes, dy dx dia pakai yang sama. Ma'am. Ya? Yeah. Nak cuba? Sekejap, teacher tak boleh nak ni, tak boleh nak apa gerakkan dia ni. Kenapa dia hilang ni? Apa? Kenapa? Kenapa? Tutup ni. Tutup ni, pergi sini. Tak ada pun tu. Dia punya tu tak ada. Kan dapat jawapan kan? Sekejap, dia cerita ni. Tak nampak dia. Hilang pergi mana ni? Dia pergi mana tu? Mana dia pergi? Ni word. Word. Sekarang word. Eh tadi cik pakai apa? Word ke whiteboard? Word. Haa word. Bukan. Diagram ni dalam word. Mana pula dah. Nampak tak? Tak nampak lah kan soalan kan? Nampak paruh. Paruh je tak apa. Mito. Share dalam group Mito. Teacher forward soalan kat Mito. Ni dapat jawapan. Okey, alalang tu mem nak tanya.
Yang yeah. as jawapan last tadi 0.95 tu, itu jawapan Y baru ke Y lama je? Y baru. Oh, okay, okay. Okay. Minto forward, Minto. Cici dah share dengan Minto. Tu dia muncul lah. Hilang mana tadi? Bawah dia tak ada kan? Cina, try it. Tu soalan tu. Siapa dapat? Mem, saya dah hantar kat mem. Try. Ah, try. Ha, bagi tahu. 1.025. Ah, pandai. Siapa dapat tu? Mem, mana soal? Betul tak? Mem, saya dah hantar kat mem. Mem, Arman. 1.025. Teacher ada share dengan Mito. Teacher harap Mito share dekat group kot. Sebab teacher tak tahu apa jadi dekat teacher punya ni. Nak copy ni. Okay. Okay, siapa yang tak dapat? Okay, dah dapat dah. Dah nampak dah kat depan. Soalan tu paste kat dalam word. Sebab dia banyak. Kalau paste kat dalam whiteboard, lepas tu nanti nak clear check, dia clear semua. Okay, tadi siapa dapat ni? 1.025? Arman, ma'am. Okay, Arman. So, betul nanti dia sama Arman. So, the answer is 1.025. Okay. Apa? Saya nak betul saya ni. Alah, rotate lah. Tu ada share kat depan. Mem, yang nilai 32 per 1.9905 tu nilai Y new ke Y lama? 1 point apa? 32 per 1.9905 tu yang dalam soalan ha? Itu ha? Y initial ke Y new? Y new lah, Y new. Itu nak suruh cari Y new, buat macam tadi. Beza dia yang tadi A dengan B bezanya sikit je. Untuk A, delta X dia positif 0.02. Sebab X dia asal 2 dia, and then dia negatif 0.01. Yes, pandai. So B, dia punya delta X dia negatif 0.01. Tu beza dia. Kat situ je. Cuba buat sampai dapat 1.025. Kenapa bila saya tolak dapat 1.0003? Tolak apa? Nilai Y new tu tolak dengan 1/40 delta Y. Berapa delta Y yang awak dapat? 1/40. Tambah. Negatif 0.025 mem. Dia punya dia tambah dia kan. Ya, delta Y dia positif 0.025. Dalam fraction dia 1/40. Ha, tapi kita kena tambah. Sebab apa? Sebab kita dapat delta dy dx dia kan dapat negatif. Dy dx kan kita dapat negatif 5/2. Kan negatif darab dengan negatif. Kan? Kita punya del x kita, delta x kita kan negatif. Negatif 0.01. So bila negatif darab negatif, that's why kita dapat positif tu sebab kita kena tambah. Faham tak?
Sekejap, dia punya delta Y dia negatif ke positif, man? Delta Y dia. Negatif 0.025 kan? Positif. 1.9 tolak. Delta Y sama dengan dy dx darab delta X. So bila delta Y sama dengan dy dx darab dengan delta X. So kalau yang ni negatif, darab pula dengan negatif juga, maknanya akan dapat positif lah. 1.025 ni apa tadi? Y baru. Ni jawapan dia. Mem, saya nak cari delta Y dah, saya dah dapat lah. Ni yang nak masuk dalam formula baru. Y new. Y original ni pada satu, Mem. Y original. Yang ni lah Y original. Tambah delta Y. Y original dia yang mana? Yang asal tu yang teacher dah bulatkan tu. Lagi? Mana tak dapat? Boleh tanya. That's why lah benda ni teacher simpan hujung sekali sebab teacher tahu banyak benda yang nak kita tengok. Mem, X tu nak ganti dengan nilai apa? X sama dengan berapa? X sama dengan 2. 2. Ni dia bagi X sama dengan 2. Dia dapat, man. Dia dapat. Okay, bagus. Mukris dapat. Bagus. Oh, dapat. Oh, yang tadi tu nak cari Y origin, kan? Ya. Yeah. Sekarang nak cari Y new? Ya. Yeah. Oh, betul lah. Tolak. Ingat formula ni. Y new sama dengan Y original plus delta Y. Delta Y tu dapat kat mana tadi? Apa dia, macam mana cara nak cari delta Y? Tadi kita dah belajar. Delta X sama dengan dy dx. Ni delta Y. Adik, close dulu. Close lah dia. Balung, close dia balung. Panas. Adik nak tutup pintu ke mama nak tutup aircon? Thank you. Ma'am. Ya? Yeah? Y origin tu yang mana? Ni. Y asal. Tadi yang A pun dia suruh cari Y new ke kan? Ke cari Y origin? Y new lah. A dengan B dua-dua soalan yang sama. A satu soalan, lepas tu buat B sama step dia macam kita buat tadi. Maknanya kita kena cari YO dulu, Y original dulu. Okay, Y original sebenarnya tak adalah nak kena cari susah sangat sebab Y original kita boleh masukkan dalam ni je. Okay, so yang kita nak kena cari adalah del Y ni, yang susah sikit nak cari. Y original yang mana? Yang ni je. Del Y ni yang nak kena cari kat sini. Okey, dapat. Okey. Tak faham, mana sangkut? Tanya sampai dapat. So nanti boleh cari lagi soalan-soalan, boleh tengok balik kat buku, cuba try balik, buat balik, tengok balik. Kita dah belajar differentiation berapa sesi, teacher rasa 3 sesi dah kita belajar. So 3 sesi kita belajar ni cuba tengok balik. Nanti ada masa free tengok balik. And then
kalau rasa tak confident untuk nak tengok untuk the whole chapter, mungkin boleh buat part by part. Tengok sikit subtopik, try balik tengok macam mana nak form linear equation, nak form apa, normal, nak form tangent punya equation, maximum minimum punya konsep. So semua tu nanti kena tengok balik. Okay, macam teacher bantu untuk bagi content. So nak bagi anak-anak okay sikit kat content. So ni sebenarnya dah habis dah lah. Habis ni maksudnya habis dah untuk differentiation. Okay, so anak-anak kena cuba cari, perkukuhkan lagi apa yang kita dah buat sebelum ni. Okay, apa lagi nak tanya? Apa, kat mana lagi tak faham ke apa, tanya sampai faham. Dah punya dah siap, alhamdulillah dapat juga. Alhamdulillah, Mem. Alhamdulillah, Mem. Saya dulu tak belajar benda ni kat sekolah, Mem. Alhamdulillah, ya. Maksudnya kalau kita nak check jawapan kita, kita just selesaikan je lah. Apa maksud selesaikan tu? Kita nak cari Y baru kan? Kita just selesaikan je lah 32 bahagi 1.99 kuasa 5. Ya. Untuk check jawapan lah. Ya, untuk nak check boleh buat macam tu. Tapi sebab itu gunakan kalkulator macam biasa je. Ha, ni kan kita nak kena kira, nak kena tunjuk. Ha. Oh, okay, ma'am. Okay. Alright, so ada apa-apa lagi nak tanya? Kalau betul tu, Hafiz Ikmal betul, 1.0025. Okay. So, nanti kan, macam tadi teacher dah cakap, anak-anak cuba cari soalan lain katakan ada jumpa selama ni dia guna buku, reference book ke textbook ke apa? Reference book. Reference book, buku apa pakai? Pelangi, yang ni. Buku modul, ma'am. Buku modul, ma'am. Okay. Okay, buku modul ni lah. Okay. Terang pakai buku modul je. Dalam. Daripada maktab ke? Daripada RMC ke? Daripada maktab? Ah, ya, ma'am. Ah, okay. So bolehlah refer buku tu, tengok balik tajuk-tajuk yang kita buat. Okay, kalau Nabil ada buku fokus tu, lagi banyak soalan dalam tu. Buku fokus pagi kan, buku dalam tu banyak soalan. Buka, tengok balik, cuba buat. Saya tahu contoh-contoh yang kita buat ni, kebanyakannya semua ada dalam buku-buku tu. So tengok balik, cuba buat balik. Sebab dia kadang benda ni, that's why lah pentingnya kita belajar, jangan stop. Walaupun kita belajar main-main sekalipun, as long as kita belajar, kita join the class, dengar sikit sebanyak, dia dah membantu kita untuk kita ingat balik, faham balik. Bayangkanlah kalau tajuk-tajuk yang awak dah belajar dulu ni, last year form 4. Form 4 tu teacher rasa kalau balik maktab tu macam apa yang cikgu-cikgu kat depan ajar tu entah-entah tak masuk pun kat telinga. Okay? Sebabnya masa form 4 bukannya nak fokus belajar pun lagi, sebab fikir macam okay baru form 4. Okay? That's why mungkin benda tu kita pernah belajar, kita macam ingat-ingat lupa je. So that's why bila naik form 5 kena belajar balik, kena revise balik. So macam setiap kali kita ada kelas macam ni, join je. Jangankan kita ada kelas, okay tak naklah join, dah pandai lah tajuk tu. Pandai sekalipun join je supaya sedikit sebanyak dia membantu kita. Okay, ni dah tinggal berapa orang, 80 lebih. Dah ramai left group dah, belum habis lagi. Okay, so teacher pun tak nak bebel banyak. Teacher nak beritahu tu je, cara dia kita nak kukuhkan lagi, cari lagi soalan, cuba buat lagi. Okay, hari ni teacher tak kacau Amjad. Sebab selalu kan teacher macam nampak Amjad, teacher selalu kacau dia, hari ni tak kacau dia pun. Mesti dia rasa tenang sikit. Alright, so thank you untuk anak-anak semua yang join kelas sampai habis. Sorry selama teacher conduct kelas you all, teacher tergurus kat mana-mana, terkacau kat mana-mana. So macam biasa, teacher tak tahu lagi kita akan dapat slot bila lagi, akan ada slot lagi tak? Okay, insyaAllah kita akan ada slot lagi. So nanti teacher plan kita nak ajar tajuk apa pula, kita nak buat apa pula. Okay, so nanti teacher akan bagi tahu balik. Alright, tapi macam teacher kata tadi, pengamiran pun kita kena jumpa banyak kali. Kalau differentiation ni kita jumpa berapa kali? Berapa jam? 9, 12 jam. 12 jam. 4 kali lah. Malam tak ada. 3 jam. 3, hari ni 3. 6, lepas tu 5. 11 jam lah. 11 jam untuk pembezaan. Tu pun sebab dengan you all ni, teacher tahu sebab kita group yang sama. So kalau tak habis kita boleh sambung. So that teacher memang pergi sangat detail satu-satu-satu. Okay, so
rasa macam sebab kita macam suka-suka hati kita boleh minta slot dekat PIBG kan, so suka-suka kita lah nak buat bila pun. Right, so kalaulah pembezaan ni kita pakai 11 jam, pengamiran teacher rasa 15 jam pun tak tentu boleh habis. Okay, jadi kita cuba, okay teacher cuba, kita tengok lepas ni kita buat tajuk apa. So nak kena dapat slot tu lah, yang pentingnya nak dapat slot tu. Alright, so sementara tak ada slot tu pun tak apa, study je, buat je. Pembezaan dah habis kan, okay buat je. Tajuk mana? Sekarang teacher tahu tengah belajar permutation combination kan, pilih tu dan gabungan. Belajar je, fokus dulu pilih tu gabungan tu bagi pandai. Okay, pengamiran tak apa, put aside dulu sementara. Fokus dulu yang kita tengah buat, yang yang cikgu-cikgu ajar kat kelas permutation combination tu, latihan yang permutation combination cikgu bagi, siapkan semua. Supaya nanti bila kita join kelas, kita tahu nak tanya apa. Okay, alright, so setakat tu je kelas kita hari ni. Sorry teacher tak ambil masa awak lagi. Okay, so kita tangguhkan. Ada apa-apa lagi nak tanya sebelum teacher stop kelas kita? Ada apa-apa lagi nak tanya? Takde ma'am, takde. Takde apa ma'am, just nak cakap terima kasih ma'am. Okay. Terima kasih ma'am, menghargai ilmu. Okay. Terima kasih ma'am. Terima kasih ma'am. Nak jumpa lagi ma'am. Thank you ma'am. Jangan risau, teacher sentiasa doakan untuk semua. Semua ni, teacher tahu ni semua, teacher dah jampi dah doa semua dah dapat A+ ma'am. Amin. Amin. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Next kelas ada kan? Kita tangguhkan kelas kita. Jumpa main di puncak kelas kita. Oh, tangguh-tangguh buat janji tu. Cepat doa dulu, doa dulu. Doa muka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Takbir. Okay. Thanks, ma'am. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, ma'am. Terima kasih, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Tak sabar lagi buat ini. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sama-sama. Stop ke kalau kita